Thank you.
Baik, selamat pagi kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman peserta. Sebelum acara kami mulai, kami himbau kepada kita semua agar on cam dan juga off mic demi kenyamanan bersama. Dan bismillah, langsung saja acara akan kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta kesehatan sehingga kita semua dapat mengikuti kajian nasional pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, LC/MA, selaku Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Dri Utari Kristina Rahmawati, SH, LLM, selaku Ahli Hukum Tata Negara. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Widi Hidayat, MSI AK, selaku Koordinator PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen, serta teman-teman panitia juga peserta kajian nasional yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman semua dalam acara kajian nasional yang mengusung tema Presiden 3 Periode, Wacana atau Agenda. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karena itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Adinda Retno Rahayu dan rekan saya. Saya Putri Yuni. Kami selaku Master of Ceremony dalam kajian nasional hari ini. Dan sebelum kajian kita mulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Di mana acara yang pertama yaitu pembukaan, lalu akan dilanjutkan dengan pembacaan doa, lalu acara ketiga yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Himne Airlangga, lalu akan ada sambutan-sambutan, dan akan dilanjut dengan acara kelima yakni penyampaian materi oleh kedua narasumber kita, lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan yang terakhir akan ditutup dengan pengisian presensi peserta. Baik, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka kajian hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kelancaran jalannya acara, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Amin, amin, ya robbal alamin. Tiada kata akhir dalam berdoa. Baik, acara yang selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon duduk tegap, kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Thank you.
Disampaikan terima kasih kepada panitia yang bertugas. Selanjutnya, menyanyikan lagu Himne Airlangga dengan tangan kanan mengepal di dada sebelah kiri. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Disampaikan terima kasih kepada panitia yang bertugas dan kepada para hadirin dipersilakan kembali ke posisi semula. Acara yang selanjutnya yakni sambutan-sambutan, di mana sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kak Rivaldi Septiansyah selaku Ketua Pelaksana Kajian Nasional pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kepada Kak Rivaldi, kami persilakan untuk memberikan sepatah dua patah katanya. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kajian pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, LCMA, selaku Wakil Ketua MPR RI. Yang terhormat Ibu Dr. Tri Utari Kristina Rahmawati, SHLLM, selaku Ahli Hukum Tata Negara. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Widi Hidayat, SCMSI, AKCACMA, selaku Koordinator PSDK Universitas Erlangga di Banyuwangi. Yang terhormat Mas Wildan selaku Wakil Presiden Keluarga Mahasiswa PSDK Universitas Erlangga di Banyuwangi serta seluruh panitia yang saya banggakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, tamu undangan dan seluruh peserta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Kita tahu bahwasannya sampai saat ini pandemi tak kunjung usai, diperparah dengan adanya isu-isu yang memecah belah rakyat hanya demi kepentingan hawa nafsu belaka.
Salah satunya ialah isu terkait simpang siur jabatan presiden jadi 3 periode dengan alih-alih amandemen Undang-Undang 1945. Seharusnya kita khawatir apabila wacana ini terlaksana. Reformasi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun dikhianati dengan kepemimpinan otoriter berkedok demokrasi. Yang mana hal ini memicu sikap kritis kita dengan menilai dan mengontrol setiap kebijakan penguasa. Dari itu, kita sebagai agent of control seyogianya kita terus mengontrol setiap kebijakan para penguasa. Sekian sambutan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Kak Rivaldi yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang selanjutnya oleh Kak Ananda Wildan selaku Wakil Presiden Keluarga Mahasiswa PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi. Kepada Kak Ananda Wildan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Prof. Dr. Haji Widi Hidayat, SCM, SCI, AKC, ACMA, selaku Koordinator dari PSDKU UNED di Banyuwangi. Yang saya hormati Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid LCMA selaku Wakil Ketua MPR RI. Kemudian yang terhormat Ibu Dr. Tri Utari Kristina Rahmawati SHLLM selaku dosen dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia untuk memberikan sedikit diskusi dengan kami yang nantinya harapannya kami semua bisa memetik ilmu dari Bapak dan Ibu mengenai wacana 3 periode dari Presiden ini. Dan harapannya nantinya seluruh peserta bisa berdiskusi, saling memberikan masukan dan pernyataan mengenai wacana tersebut. Semoga acaranya bisa berlanjut dengan maksimal dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Kak Ananda Wildan atas sambutannya. Baik, sambutan yang selanjutnya, ini sambutan yang terakhir akan diberikan oleh Profesor Dr. Haji Widi Hidayat MSIAK selaku Koordinator PSDKU Universitas Airlangga Banyuwangi. Langsung saja kepada Prof. Widi, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya sangat bangga dengan acara pagi ini. Ya. Keluarga mahasiswa PSDKU, sesuai yang seringkali saya minta, kalau mengadakan seminar ya seperti ini. Ya, untuk yang terkait profesinya biar diselenggarakan 5. Ya, jadi keluarga mahasiswa ngambil porsi yang seperti ini. Problem-problem nasional, ya, apalagi sekarang sudah berkembang wacana. Kelihatannya masa jabatan presiden itu kalau hanya 2 nggak cukup. Ya, perlu 3, nanti kalau sudah 3 tambah 1 lagi. Ya. Kalau sampai 5 kali atau 6 kali kan enggak ono bedane mek zamane Pak Harto. Ya, unlimited edition. Jadi sekali terpilih enggak mau ganti. Padahal problem kemasyarakatan, problem negara itu sudah berkembang jauh. Sudah berubah jauh. Konstruksinya juga sudah berubah sekali dari awal-awal kita menyelenggarakan pemerintah. Ya, untuk acara ini saya mengucapkan terima kasih yang
tak terhingga kepada Bapak Hidayat Nur Wahid. Ya, jadi kalau Pak Hidayat, Hidayatnya di depan, kalau saya Hidayatnya di belakang. Ya, jadi sama-sama apa warga Hidayat ya. Kemudian yang kedua kepada Dr. Tri Utari, ya Kristinya Rahmati, kolega dari Fakultas Hukum UNER. Ya, jadi sudah pas sekali saya kira Pak Hidayat Nur Wahid ya sangat menguasai ya bidang-bidang apa pemerintahan di Indonesia ya dengan pengalamannya di DPR kalau nggak salah MPR juga ya pernah menjadi salah satu ketua ya. Kemudian terima kasih pada panitia ya yang telah bekerja sangat keras ya. Mungkin yang masih ada kekurangan bagaimana rekrutmen peserta. Ya, jadi seminar yang baik itu yang apa dihadiri oleh banyak orang, banyak kalangan. Sehingga ibaratnya sosialisasi begitu, ya acara semacam ini yang bersifat nasional harusnya yang nyaksikan juga banyak. Nah, memang di masa pandemi ini, yang namanya acara seminar itu tumpuk-tumpuk. Ya, saya dari kalangan PSDKU aja sehari bisa 2-3 kali. Ya, di prodi yang berbeda atau komunitas mahasiswa yang berbeda, tapi enggak apa-apa. Ya, ini kebaikan ke depan nanti ya untuk rekrutmen peserta tolong diperhatikan. Biar manfaatnya lebih banyak. Ya, saya telah tahu juga panitia sudah berupaya keras untuk menyelenggarakan acara semacam ini. Ya, sehingga harapan saya, harapan semua bahwa yang menikmati, yang dapat ilmu dari apa acara yang sangat bagus ini harusnya juga banyak. Eman-eman kalau hanya sedikit pesertanya ya, jadi ini yang jadi tantangan kita ke depan ya. Kalau masanya masih pandemi seperti ini berarti acara semacam ini akan masih sering atau banyak dilakukan ya. Mudah-mudahan bagi pembicara ini ladang amal yang sangat bagus ya. Demikian juga panitia, ini belajar yang sangat baik. Ya. MC-nya juga nanti jadi MC nasional ya ke depannya gitu ya. Karena Anda sudah dibiasakan dengan acara-acara semacam ini. Menghandle acara semacam ini. Ya. Kemudian untuk Ormawa sendiri ya, tentunya ini pelajaran yang sangat baik untuk kedepannya menyelenggarakan event-event yang tadi. Ya, jadi keluarga mahasiswa itu apa porsinya, HIMA itu apa porsinya, Ormawa yang lain itu apa porsinya. Nah, kalau semuanya bisa mengikuti ini sangat, saya kira yang sangat baik. Sebagaimana acara, itu tentu ada kekurangannya. Kekurangan milik kita bersama. Kelebihan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hak untuk itu. Ya, kita tidak boleh mengklaim kalau acara ini kelebihan milik kita, bukan. Ya, kekurangannya yang milik kita yang nanti yang harus kita perbaiki di masa-masa mendatang. Ya. Mudah-mudahan ya acara ini banyak manfaatnya dan membawa UNER, ya PSDKU, ya ke pentas kegiatan kemahasiswaan, ya jadi jangan kecil hati, PSDKU Banyuwangi itu tidak punya potensi, punya, dan mari kita gerakkan semua, ya kali ini KM, yang lainnya nanti IMA, yang lainnya lain lagi, ya.
Ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kajian nasional ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Ya. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Widi yang telah memberikan sambutannya. Baik, langsung saja memasuki acara utama kita pada pagi hari ini, yakni kajian nasional dengan tema periode Presiden 3 periode wacana atau agenda. Dalam kajian pagi ini, kita berkesempatan untuk mengundang dua pembicara yang ahli pada bidangnya, yakni Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid LCMA selaku Wakil Ketua MPR Republik Indonesia dan Ibu Dri Utari Kristina Rahmawati SHLLM selaku Ahli Hukum Tata Negara. Benar sekali, dan tentunya dalam kajian nasional kali ini kita akan dipandu oleh moderator dan sekadar informasi bahwasanya moderator kita pada pagi hari ini adalah Presiden dari BEM Keluarga Mahasiswa PSDKU Universitas Airlangga Banyuwangi, yakni Kak Al-Mujadidi atau yang lebih akrab kita sapa Kak Aju. Dan saya lihat Kak Aju sudah join, jadi mari kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Kak Aju. Pagi Kak Dinda. Iya, Kak Aju sangat ceria sekali ini. Bagaimana kabar Kak Aju pagi hari ini? Alhamdulillah, keadaan saya hari ini puji syukur sehat ya. Dan sungguh merasa terhormat sekali pemateri kita berkenan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua pada hari ini juga. Ya, benar sekali Kak Aju. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Kak Aju yang sudah bersedia menjadi moderator kita pada pagi hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilakan Kak Aju untuk memulai sesi materi pada hari ini. Monggo Kak Aju, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada MC Adinda Retno dan Putri Yuni. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang tak terhingga dan bisa melaksanakan aktivitas yang baik, baik dari untuk kita, diri kita sendiri maupun untuk lingkungan sekitar kita. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Al-Mujadidi, panggilan saya Ajo. Saya hari ini akan menjadi moderator untuk kajian nasional pada pagi hari ini. Dengan topik yaitu Presiden 3 periode, wacana atau agenda, seperti itu. Sebelumnya saya sebagai moderator ingin menyampaikan selamat datang kepada pemateri kita, yaitu Bapak Ustadz Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, LCMA, dan juga pemateri kita Ibu Dri Utari Kristina Rahmawati, SHLLM. Selaku akademisi dari dosen Fakultas Hukum Universitas Erlangga, ahli tata negara. Dan juga tadi Bapak Hidayat Nur Wahid, selaku wakil ketua MPR RI. Baik, seperti yang disampaikan oleh ketua panitia tadi, bahwasanya kita mengangkat topik pada pagi hari ini mengenai Presiden 3 periode wacana atau agenda, mengingat adanya isu bahwasanya ada upaya di ranah legislatif akan mengamandemen kembali. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sudah diamandemen 4 kali. Nah, buat kita semua pada siang hari ini, kita di PSDKU dan juga teman-teman semuanya yang juga hadir dari luar PSDKU, jadi forum kita hari ini tidak hanya dihadiri oleh teman-teman mahasiswa PSDKU dari Banyuwangi, tapi juga dari umum dan mahasiswa universitas lainnya. Terima kasih banyak saya ucapkan terlebih dahulu kepada semua peserta yang sudah memperkenankan waktunya hadir berpartisipasi pada pagi hari ini. Baik, mengenai topik Presiden 3 periode wacana atau agenda, terlebih dahulu kita lanjutkan untuk kepada pemateri kita, Ibu Dri Utari, untuk menyampaikan materi beliau mengenai apa sih MPR itu, kemudian bagaimana sih amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut kita simak terlebih dahulu. Saya mau sapa terlebih dahulu kepada Ibu Dri. Selamat pagi, Ibu.
Selamat pagi, Mas Ajo dan Bapak Ibu semua. Oke, Ibu. Sebelumnya, saya selaku moderator juga mohon maaf, Ibu. Dan di sini saya selain moderator juga sebagai Presiden KM yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan hari ini. Saya juga mohon maaf juga kepada Bapak Idan Nur Wahid bahwasanya kegiatan kita agak diundur sedikit, Bapak. Dan ini pemateri kita baru masuk ke Ibu Dri terlebih dahulu. Oke, monggo Ibu Dri, sekiranya ingin langsung menyampaikan terlebih dahulu atau bagaimana, Ibu? Monggo, Mas Ajo kalau mungkin berkenan, Pak Dr. Hidayat Wahid dulu enggak apa-apa. Oke. Okay. Oh, saya sendiri dulu, monggo. Gimana? Saya dulu. Sebaiknya Ibu dulu, Bu. Okay. Oh iya, sebelum Ibu menyampaikan untuk materinya, saya sebelumnya selaku moderator ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai CV Ibu Dri Utari, teman-teman. Oke. Oke. Ibu Dri Utari ini merupakan dosen ahli tata negara di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Beliau memiliki riwayat pendidikan memang lulusan sarjana hukum Universitas Erlangga dan pernah berkuliah ya di luar negeri, yaitu di India, Department of Law, dan juga melanjutkan studi doktoral di Universitas Erlangga, ilmu hukum. Nah, beliau ini memang sangat concern di hukum tata negara, teman-teman. Jadi, alangkah baiknya sekiranya kita mendapatkan pencerahan dari sisi akademisi. Bagaimana sih untuk amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini? Apa yang boleh direvisi dan apa yang tidak boleh? Mungkin kepada Ibu dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Mas Ajo atas kesempatan yang diberikan. Saya izin share screen dulu, nggih. Sebelumnya, yang terhormat Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, LC/MA sebagai Wakil Ketua MPR RI, kemudian Profesor Dr. Haji Widi Hidayat SE, MSI AKCA CMA selaku koordinator PSDKU UNER di Banyuwangi, kemudian Mas Revadi selaku ketua panitia, Mas Ajo selaku ketua BEM dan moderator, Mas Ananda Wildan selaku wakil presma, dan kawan-kawan mahasiswa di PSDKU semuanya. Izinkan saya terlebih dahulu mendahului yang terhormat Bapak Hidayat Nur Wahid untuk menyampaikan beberapa materi terkait wacana atau agenda masa jabatan presiden ketiga periode di Indonesia. Untuk mengawali diskusi hari ini, beberapa hal yang mungkin bisa menjadi trigger ya untuk kita pahami terkait dengan materi hari ini adalah ada berbagai pendapat ya ketika kita melakukan perubahan Undang-Undang Dasar di tahun 99 itu pro dan kontra. Karena ada yang mengatakan sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sesuatu yang sakral karena paling tidak merupakan buah pikir dari the framer of the Constitution, sehingga bisa dikatakan merupakan dokumen yang sakral. Artinya apa? Tidak boleh ada perubahan. Kemudian secara teoritik ada yang mengatakan bahwa konstitusi atau secara khusus Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan sebuah politico-legal dokumen atau yang bisa dikatakan ya memang produk politik yang kemudian dibungkus dalam bentuk hukum. Kemudian kalau kita lihat bagaimana sih politik hukum perubahan konstitusi khususnya yang terjadi di masa tahun 99 sampai di tahun 2002. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, kalau ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar itu tidak bisa dirubah, mohon maaf, seharusnya itu tidak terjadi. Karena kalau kita lihat di sidang PPKI itu sebenarnya Presiden Soekarno, atau waktu itu sebelum menjadi seorang presiden, beliau mengatakan bahwa hasil rumusan norma-norma pasal-pasal itu merupakan apa ya istilahnya norma-norma yang dibuat secara singkat. Jadi asumsinya memang diberikan kewenangan bagi pemerintah nanti untuk bisa melakukan perubahan.
Silakan nanti adik-adik bisa melihat dari aturan tambahan ayat kedua Undang-Undang Dasar 1945. Di situ MPR diberikan waktu secara khusus 6 bulan untuk bisa atau melakukan ya perubahan Undang-Undang Dasar. Kemudian secara normatif, MPR juga diberikan kewenangan untuk merubah secara formal ya pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apakah di masa Orde Lama atau Orde Baru itu tidak pernah terjadi perubahan sama sekali? Sebenarnya ada, tetapi mungkin perubahan itu memang sifatnya informal. Artinya apa? Tidak melalui mekanisme dari pasal 37 Undang-Undang Dasar. Mungkin nanti bisa digali TAP MPRS 3 tahun 63 itu yang menyatakan bahwa Bung Karno itu dijadikan sebagai presiden seumur hidup. Yang notabene juga menyangkali pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru yaitu TAP MPRS 15 tahun 66. Di situ dinyatakan bahwa jika presiden berhalangan, maka kekuasaan itu tidak beralih ke wakil presiden tetapi kepada pengemban supersemen yang notabene dibungkus dalam TAP MPRS 9 tahun 66. Menurut bukunya almarhum Prof. Suwoto, itu menunjukkan bahwa ada perubahan pasal Undang-Undang Dasar melalui mekanisme TAP MPRS yang bisa dikatakan dalam tanda kutip terselubung. Nah, kemudian di masa Orde Baru, nanti bisa dilihat dari TAP MPR 178, TAP MPR 483, itu dinyatakan bahwa MPR berketetapan untuk tidak merubah pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian di pasal yang kedua itu ada klausul yang menyatakan MPR itu bisa merubah tetapi harus melalui model referendum yang sampai saat ini tidak atau belum pernah dilakukan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di tahun 99 ya, setelah adanya reformasi politik di tahun 98 ada keinginan untuk mereformasi atau merubah atau memperbaiki sistem ketatanegaraan kita. Jadi bisa dikatakan apa-apa yang harus dilakukan ya untuk memperbaiki sistem pemerintahan kita yang bisa dikatakan atau bisa digolongkan sebagai model-model yang otoritarian. Bapak Ibu dan adik-adik bisa lihat di sini dari nomor 1 sampai 8 itu adalah politik hukum. Jadi bisa dikatakan sebenarnya di ranah eksekutif, di ranah legislatif atau di ranah yudisial itu semuanya perlu diperbaiki. Dan yang terakhir itu terkait dengan pasal-pasal terkait hak asasi manusia. Ya. Kalau dicoba secara spesifik terkait presiden, itu ditempatkan pada politik hukum yang pertama. Jadi mengurangi kekuasaan presiden dengan mendistribusikan kekuasaan secara vertikal dan membaginya secara horizontal. Artinya apa? Di masa-masa baik Orde Baru atau Orde Lama itu diindikasikan ada otoritarian terhadap figur eksekutif kita. Nah, kemudian setelah ada politik hukum, ada kesepakatan-kesepakatan dalam perubahan. Yang pertama, kita tidak akan pernah merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang bisa dikatakan merupakan roh dari konstitusi kita. Kemudian kita tetap mempertahankan bentuk NKRI yang bisa dikatakan memang pada masa-masa reformasi itu ada ya paling enggak wacana untuk merubah bentuk kesatuan menjadi bentuk federal. Kemudian yang ketiga, ini juga poin kita adalah mempertegas sistem presidensial. Ya, paling tidak yang pertama adalah upaya untuk memilih presiden secara langsung, dan yang kedua adalah pembatasan periode jabatan presiden. Karena tadi kalau kita lihat di awal, melalui TAP MPRS, yang notabene bisa dikatakan dibungkus dengan peraturan perundang-undangan, presiden itu bisa dikatakan memperpanjang masa jabatannya sendiri. Kemudian ada mekanisme impeachment ya supaya tidak mengarah ke model-model parlementarisme. Kemudian ada menata ulang eksistensi MPR.
Kemudian yang keempat dan kelima itu bisa dikatakan penjelasan sudah tidak ada, dimasukkan ke dalam pasal-pasal, dan perubahan itu dilakukan dengan cara adendum. Nah, ini nanti bisa dipakai sebagai wacana saja, sebagai pengetahuan dari perubahan pertama sampai keempat. Nah, coba dilihat yang pertama. Ya, secara eksplisit pasal 7 itu membatasi masa jabatan presiden. Ya, dinyatakan secara eksplisit, ya. Jadi bisa dikatakan terjadi pergeseran kekuasaan presiden yang sebelumnya itu dianggap terlalu eksekutif heavy. Jadi harusnya ada mekanisme check and balances, ya, dalam konteks sistem presidensial. Nah, kalau kita lihat di pasal 37, nanti bisa dibuka sendiri, itu ada runutan-runutan. Jadi kalau untuk merubah itu tidak sembarangan, ya. Ada beberapa jumlah, ya, anggota MPR yang harus dipenuhi. Dan kalau kita lihat di sini, pasal 37 itu tidak hanya digulirkan, ya, dalam tanda kutip digulirkan secara liar, tetapi harus dicari naskah akademiknya. Apa sih yang menjadi alasan perubahan-perubahan? Ya. Dan mekanisme ini memang jauh lebih rigid dari apa yang ada di pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Dan ini dinamakan sebagai mekanisme absolute majority, suara terbanyak absolut. Nah, terkait dengan topik ini sebenarnya ya sejak setelah Presiden Jokowi terpilih itu sebenarnya wacana-wacana penambahan periodisasi presiden itu sudah ada. Ya, tetapi khusus saat ini yang lagi rame atau yang lagi happening itu di kalangan akademisi hukum tata negara itu ada dua isu terkait dengan MPR dan terkait dengan presiden. Nah, sebenarnya ini awal-awalnya adalah terkait dengan GBHN atau yang sekarang ini dikatakan ingin dirubah atau diberikan label pokok-pokok haluan negara yang sebelumnya dulu merupakan kewenangan MPR. Nah, ini sebenarnya mau ditumbuhkan lagi. Ketika awalnya ini terjadi, akhirnya merebak kemana-mana. Ya, termasuk salah satunya adalah terkait presiden. Ya. Apakah dengan terbentuknya PPHN nanti memposisikan kembali presiden itu ada di bawah MPR. Nah, dan sekaligus ini ada bola panas juga memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ada negara yang ya bisa dikatakan membuat periodisasinya itu lebih dari 2. Itu juga kesepakatan. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih konstelasi politik, ya, kira-kira kalau itu memang terjadi sungguh di MPR. Nah, coba kita lihat hitung-hitungan matematisnya, ya. Jadi usulan perubahan itu sekiranya harus diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Kalau kita lihat di sini jumlah anggota MPR itu adalah 711 orang. Ya, 575 itu anggota DPR dan 136 adalah anggota DPD. Jadi harus ada sekitar 237 orang untuk mengajukan usulan perubahan. Ya, ini sebenarnya pernah terjadi pada awal-awal itu dulu ketika DPD berkeinginan juga untuk dalam tanda kutip, ya, menambah kewenangannya sendiri. Tapi pada akhirnya memang itu tidak berjalan dengan baik. Nah, setelah itu terpenuhi, maka dilakukan sidang MPR yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, yaitu setara dengan 474 anggota MPR. Ya. Nah, kalau Bapak-Ibu lihat atau adik-adik lihat bahwa ini hampir bisa dikatakan selisihnya tidak banyak dengan jumlah koalisi, ya, presiden dan partai-partai yang mendukung beliau. Nah, disinilah sebenarnya muncul kekhawatiran-kekhawatiran kalau memang ini benar terjadi. Koalisi, kalau Bapak-Ibu lihat, adik-adik lihat, ada 471. Jadi hanya kurang 3 anggota MPR. Nah, untuk memutusnya, hanya diperlukan 50% ditambah 1 dari seluruh anggota MPR.
Ya, setara dengan 356 anggota ditambah 1 orang, artinya perlu 357 anggota dari seluruh MPR. Ya. Nah, inilah kekhawatiran-kekhawatiran kita. Bagaimana sih respon ketatanegaraan? Ya, sebenarnya yang paling penting dipertanyakan adalah urgensinya. Apa perlu penambahan periodisasi presiden? Ya, padahal bisa dikatakan masih 2024. Ya, akan ada pilpres lagi. Nah, ini sebenarnya jangan salah kalau adik-adik lihat ya. Sebenarnya pilpres ini sebelum 2 tahun pilpres itu memang sudah mulai ramai wacana-wacana. Ya, nanti juga akan bisa dilihat undang-undang terkait pemilu itu biasanya akan juga berubah. Mengakomodir siapa? Monggo nanti bisa dilihat. Nah, kalau dilihat di pasal 7 itu tadi dinyatakan secara eksplisit 10 tahun atau 2 kali pilpres. Jadi sudah tidak ada ruang sebenarnya. Dan kalau adik-adik lihat, euforia pilpres di tahun 2024 ini sudah mulai terasa. Ya, para calon-calon sudah mulai berkompetisi, ya, baik itu di medsos ataupun mulai mendirikan baliho-baliho lah istilahnya. Jadi sudah mulai itu terasa. Kemudian kalau kita lihat semangat reformasi, apakah kita mau mengingkari pemurnian sistem presidensil dan pembatasan kekuasaan yang selalu kita gulirkan di masa-masa Orde Lama dan Orde Baru. Karena dengan semangat perubahan yang telah terjadi, itu ada mekanisme check and balances untuk mengurangi totalitarian dari eksekutif. Ya, kemudian antisipasi berlakunya kembali model demokrasi perwakilan yang selalu dikaitkan dengan sila keempat Pancasila. Yang notabene itu merupakan model sistem parlementer. Kemudian pengalihan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Saya kemarin sempat beberapa kali browsing itu rata-rata partai politik yang ada di DPR itu yang ada di MPR itu mengingkari bahwa mereka ingin ada perubahan periodisasi. Makanya kira-kira ini suaranya siapa ini yang didengung-dengungkan ini? Suaranya rakyat atau ya suara segelintir orang aja yang ingin menjabatnya? Yang terakhir adalah semakin merusak tatanan demokrasi. Sebagai penggiat hukum tata negara atau kalau mempelajari hukum pemilihan umum, yang selalu didiskusikan, yang selalu direview dan dikritik adalah terkait dengan presidensial threshold yang sekarang diakomodir di pasal 222 Undang-Undang 17 tahun 2017. Jadi sebenarnya threshold yang merupakan ambang batas penentuan keterpilihan menjadi presiden itu di Indonesia dimodel dengan ambang batas untuk mencalonkan. Yang notabene itu bisa dikatakan juga mengingkari pasal 6A yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita lihat sebenarnya justru pasal ini sering sekali di judicial review tetapi juga sering dipertahankan dan tetap dipertahankan. Jadi bisa dinilai sendiri ini kepentingannya siapa. Nah, ini yang terakhir. Sebenarnya dalam bernegara itu lebih baik itu ada etika, termasuk dalam etika perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, yang pertama itu dari beberapa kajian, kalau membaca di bukunya Prof. Bagir, Prof. Mahfud itu mengatakan, atau Prof. Suwoto itu sebenarnya model perubahan atau model amandemen itu tidak diwadahi dengan sesuatu yang baru, tetapi adalah model perubahan. Artinya apa? Yang lama itu tetap terjaga atau tidak ditinggalkan. Sehingga ada kesinambungan, ada runtut. Seperti kalau kita lihat cerita itu dari awal, pertengahan sampai akhir itu semuanya nyambung. Ada historisnya. Nah, model perubahan ini sebenarnya juga sudah dilakukan di tahun 99 sampai 2002. Itu sebenarnya tetap harus dijaga ketika mungkin nanti ke depannya kita melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar lagi. Kemudian yang kedua yang harus dicatat adalah semuanya itu harus bersifat teknis atau mekanis. Jadi tidak terkait dengan konsep-konsep dasar yang sudah disepakati sejak awal pendirian negara Indonesia. Nah, yang ketiga adalah konsisten. Jadi kalau kita ingin menghasilkan sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan presidensial yang murni, ya harusnya tetap dijalankan sekarang.
dengan konsekuensinya. Salah satunya yang mendasar adalah pemilihan presiden melalui mekanisme langsung. Kalau itu mau ditarik kembali menjadi dipilih oleh MPR, ya bisa dikatakan sangat mengingkari sistem demokrasi yang ingin dijalankan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan kepentingan bangsa. Yang terhormat para wakil rakyat, ya kalau ingin merubah undang-undang dasar, ya harusnya memang terkait dengan hal-hal yang bertujuan untuk memperbaiki sistem bernegara kita, bukan hanya menyuarakan kepentingan sekelompok orang yang berkuasa atau yang ingin berkuasa. Nah, kita kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu Dri. Sebelumnya kita sudah ini, Ibu, untuk materi pertama kita dengarkan terlebih dahulu. Jadi teman-teman sekiranya nanti ada pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, yaitu ahli tata negara Ibu Dwi Utari, mohon dijaga terlebih dahulu, disimpan terlebih dahulu. Kita akan beralih ke pemateri kita selanjutnya, yaitu kepada Bapak Ustadz Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, LC/MA. Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, cak-cak ning-ning Surabaya semuanya. Oke, Pak. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah kita di Jakarta agak mendung nih, mudah-mudahan Surabaya tidak hujan ya. Wah, iya Pak. Kalau saya sebagai moderator sekarang posisinya sedang di Bangka Belitung, Pak. Jadi cuaca pun juga sedang mendung hujan panas seperti itu, Pak. Ini luar biasa. Ini berkahnya COVID-19, jadi dari manapun kita bisa ngobrol ya. Oke, Pak. Betul sekali. Dri Utari, terima kasih untuk materinya yang luar biasa mencerahkan, Ibu. Jazakillahu matur nuwun. Bagaimana Bapak Hidayat, sudah siap, Pak? Siap. Baik. Ini sebelum saya memulai kepada Bapak, saya terlebih dahulu ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, karena Bapak mungkin ada kesibukan lainnya, entah waktu pukul berapa nanti Bapak harus meninggalkan. Kira-kira ini bagaimana, Pak, untuk agenda selanjutnya? Mungkin ada batas. Nggak apa-apa, sampai selesai. Saya kosongkan sampai selesai acara. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustaz yang terbaik. Oke, Bapak. Saya selaku moderator memberikan kesempatan kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo, Pak. Baik, terima kasih yang kita hormati Profesor Dr. Haji Widi Hidayat, S.E.M.S.I. AK, C.A.C.M.A., Koordinator PSDKU UNER. Dan tadi narasumber kita Ibu Dr. Ibu Dri Utari Kristina Rahmawanti, S.L.M., ahli hukum tata negara dari UNER, yang terima kasih untuk paparannya yang mencerahkan. Juga kepada Saudara Amjad Didi, Presiden Keluarga Mahasiswa PSDKU UNER sebagai moderator, dan kepada Saudara Wedan, Wakil Presiden Keluarga Mahasiswa UNER, dan keluarga besar UNER, para mahasiswa, dan peserta webinar yang semuanya saya hormati. Sekali lagi, sugeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kampus... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matura, ya, termasuk kita ya. Ini ada yang bocor ya. Dari teman-teman yang bocor. Di mute aja mas, yang tidak bicara di mute. Baik, Amin. Bapak. Mohon dibantu operator untuk mengamankan. Baik, terima kasih. Saya setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya harus sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa di UNER, di PSDKU yang menyelenggarakan kegiatan yang menurut saya sangat mencerahkan ya. Rekan-rekan mahasiswa mementingkan untuk mengkaji lebih lanjut, lebih dalam, lebih dekat terkait dengan masalah kebangsaan, kenegaraan dan masa depan ya, melalui konstitusi, melalui undang-undang dasar. Dengan tema terkait dengan masalah amandemen ini yang lagi ramai, yang tadi Ibu Dri Utari juga sudah sampaikan, ini apa ini? Ini wacana saja atau memang ada agenda? Sudah sangat sewajarnya bila rekan-rekan mahasiswa di Kota Surabaya, di UNER, yang Kota Pahlawan, yang kemarin baru kita peringati Hari Pahlawannya, dengan teriakan yang sangat heroik dari Bung Tomo itu, juga rekan-rekan mahasiswa sekarang tidak kalah heroiknya dari Bung Tomo gitu ya, untuk mengkaji tentang keindonesiaan kita melalui tata negaranya, melalui dalam tanda kutip kajian untuk memastikan
peran serta masih terus bisa dilakukan, dan kemudian masa depan Indonesia masih bisa kita jaga dan kita kawal, kita selamatkan. Terima kasih untuk terselenggaranya webinar yang sangat baik ini. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Dri Utari tadi. Pertama, secara prinsip, amandemen ini memang sesuatu yang dalam tanda kutip ya, merupakan hak konstitusional terbuka yang sejak dari Undang-Undang Dasar sebelum perubahan maupun sesudah perubahan tetap diakomodasi. Bahkan sekarang di satu pihak rigid, tapi juga di pihak yang lain diperluas. Kalau dulu pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 itu hanya menyebutkan tentang pengusul dan kehadiran daripada kehadiran dan keabsahan daripada pengambilan keputusan terkait dengan amandemen pasal 37 ayat 1 dan ayat 2. Kalau yang sekarang pasal 37 itu ada 5 ayat gitu ya. Ayat 1 kedua terkait dengan persyaratan, ayat kedua ketiga keempat terkait dengan penyelenggaraan sidang paripurna, dan ayat yang kelima terkait dengan yang tidak boleh diamandemen yaitu NKRI. Jadi itu satu sisi. Suatu hal yang sesungguhnya sudah dipidatokan oleh Bung Karno pada waktu rapat di BPUPK tentang yang penting kita punya Undang-Undang Dasar dulu, nanti kalau sudah ada kondisi yang lebih memungkinkan untuk kemudian dilakukan amandemen, ya kita lakukan amandemen. Nah, tetapi ada fakta yang lain yang tadi belum disebutkan oleh Ibu Dri Utari, bahwa perubahan itu bahkan sudah terjadi secara drastis, keseluruhannya diubah ketika Indonesia menjadi RIS tahun 27 Desember tahun 49. Undang-Undang Dasarnya berubah total, tidak lagi Undang-Undang Dasar 45, tapi Undang-Undang Dasar RIS. Dan ketika kemudian RIS almarhum gitu ya diubah menjadi kembali menjadi NKRI sesuai dengan musim integralnya Memenasi tanggal 3 April tahun 50, maka per 17 Agustus tahun 1950 UUD RIS juga dikubur, diganti menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Perubahan total gitu. Jadi bukan lagi satu pasal dua pasal, tapi seluruh Undang-Undang Dasar diubah gitu. Dan diterima dengan dalam tanda kutip dengan damai begitu oleh seluruh anggota DPR RIS maupun juga anggota DPR pada era NKRI ya. Dan kemudian pemerintah pun presidennya, wakil presiden, perdana menteri semuanya menerima, dan itu artinya ada konstitusional gitu. Dan kita akan melihat bahwa harapannya dari Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 itu nanti melalui konstituante pemilu tahun 1950 akan bisa dilakukan perubahan kembali untuk menghadirkan Undang-Undang Dasar yang diharapkan. Tapi kita mengetahui bagaimana konstituante tidak bisa memenuhi syarat minimal untuk bisa terselenggaranya amandemen, atau syarat untuk bisanya terselenggaranya amandemen. Diperlukan suara 2/3, dan kelompok yang menghendaki dalam tanda kutip ya asas kenegaraan, asas kebangsaan tidak memenuhi 2/3, kelompok yang menghendaki asas Islam juga tidak memenuhi 2/3, sehingga kemudian terjadilah kondisi yang dibahasakan sebagai deadlock, dan kemudian Bung Karno dengan beragam pertimbangan dan beragam masukan, beragam manuver, kemudian membuat dekrit presiden tahun 59, bulannya bulan Juli, tanggalnya tanggal 5 gitu ya. Dan dekrit itu menegaskan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Ini juga amandemen total juga, bukan lagi amandemen, revolusi ini. Dari Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 diubah total melalui dekrit kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Dan itu benar. Mengapa benar? Karena nanti di DPR dalam rapat paripurna DPR Konstituante tanggal 12 Juli tahun 1959 itu diterima. Ya artinya dekrit itu diterima, artinya merubah dari Undang-Undang Dasar sementara atau 50 menjadi Undang-Undang Dasar 45 kembali itu konstitusional karena dibenarkan oleh MPR hasil pemilihan umum atau hasil pemilihan umum tahun 1950 atau anggota konstituante hasil pemilihan umum tahun 1955. Jadi nah sejak tahun 59 kemudian diberlakukanlah kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tadi yang telah dinamikanya disampaikan oleh Bu Dri Utari ya, dengan ada perubahan melalui TAP MPRS ya, tahun, kemudian TAP MPRS memutuskan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup ya itu
Ya memang tidak mengubah pasal 7-nya sih, tapi kalau itu diberlakukan ya praksis daripada pasal 7 menjadi berubah. Tapi intinya kemudian rekan-rekan mahasiswa pada generasi yang disebut sebagai era generasi reformasi menghadirkan reformasi dan tuntutan yang salah satu di antara tuntutan atau dari 6 tuntutan itu diantaranya adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, sesungguhnya amandemen yang waktu itu dituntutkan oleh rekan-rekan mahasiswa generasi reformasi ini adalah terutama perubahan terhadap pasal 7 daripada Undang-Undang Dasar. Ya. Karena itulah tangkal mengapa kemudian terjadi reformasi, karena terjadinya penumpukan kekuasaan dalam waktu yang lama menghadirkan apa yang Lord Arden sering dikatakan sebagai power tend to corrupt, power absolutely corrupt absolutely, sehingga Pak Harto yang berkuasa sejak tahun 1968 secara resminya begitu ya, beliau terpilih kembali untuk 5 kali ya, dari tahun 73, 78, 83, 88, 93, 98 gitu, 8 kali, 5 kali beliau terpilih sebagai presiden melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Padahal pasal 7 Undang-Undang Dasar itu sesungguhnya ya kalau yang dipakai adalah rasa Jawa sesungguhnya selesai, tapi karena ini Jawanya Jawa politik jadi berbeda. Ungkapannya kan sangat gamblang ya. Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah ini karena yang baca orang Jawa itu kan kembali ke Bojonegoro, ke Bandung, ke Boyolali, ke Bogor gitu. Jadi ya habis kemana-mana gitu. Padahal sesungguhnya sih rasa bahasanya Jawa yang netral dari masalah kekuasaan politik, kembali dapat kembali itu ya sekali saja gitu. Tapi ya begitulah kekuasaan itu memang juga bisa membiusnya. Apalagi kalau ada yang kemudian mengatakan seperti mohon maaf, kan kabarnya itu Pak Harto sebenarnya sudah tidak mau melanjutkan kekuasaan setelah pemilu tahun 98 ya kan? Tapi karena ada Pak Menteri segala urusan ya Pak Harmoko waktu itu menyampaikan atas petunjuk Pak Presiden, biasanya kan begitu. Tapi sekarang ini atas petunjuk rakyat Indonesia mereka berharap dan memohon Pak Harto untuk berkenan maju kembali. Ya karena itulah kemudian terjadi lagi beliau maju lagi sebagai dipilih lagi oleh MPR, sekalipun waktu itu juga sudah isyaratnya jelas ya, ketika palu diketok, tentu masih ingat kan, itu palunya patah, jadi kepala palu itu jatuh gitu. Nah secara apa namanya rasanya orang Jawa itu sudah ada isyarat ini akan ada masalah, dan ternyata memang kemudian ada masalah. Pak Harmoko yang meminta-minta agar Pak Harto berkenan maju dipilih kembali, beliaulah yang nanti membacakan keputusan MPR hasil tuntutan reformasi untuk menggantikan atau menghentikan Pak Presiden Presiden Soeharto. Jadi sesungguhnya inilah yang dituntut, pasal 7 ini yang dituntut untuk diubah karena menghadirkan ketentuan yang ambigu, ketentuan yang bias, dan prakteknya memang Pak Harto berlama-lama 5 kali menjadi presiden dari tahun 68 sampai 98 ya. 6 kali ya, 6 kali menjadi presiden gitu ya. 6 kali terpilih menjadi presiden gitu. Dan kemudian sebelumnya juga Bung Karno dari menjadi presiden ya, sekalipun dengan undang-undang dasar yang beragam-ragam, dari sejak 45 presidennya nggak selalu Pak Harto, Bung Karno gitu ya, sekalipun undang-undang dasarnya berganti-ganti dan berubah-ubah. Nah, ketika kemudian amandemen diterima ketika reformasi menyuarakan teriakan amandemennya dan kemudian amandemen diterima oleh MPR, diberlakukanlah amandemen itu. Nah, disinilah pasal 37 itu terlihat ada masalahnya. Karena di pasal 37 tidak disebut secara rigid, jadi yang mengusulkan siapa, jumlah pengusulnya siapa, bagaimana, apa yang diusulkan, kan nggak ada semuanya. Sehingga kemudian ketika ada usulan amandemen dan kemudian tidak reformasi, tidak ada euforia yang luar biasa terkait dengan reformasi, maka yang tadinya adalah amandemen itu hanya untuk pasal 7 saja, kemudian menjadi kemana-mana.
Karena memang di pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar sebelum perubahan tidak ada ketentuan yang mengusulkan itu siapa, berapa orang, ya, dan kemudian mekanisme pengusulannya bagaimana, itu tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian karena kondisinya sedemikian rupa, kita akan tahu bagaimana hasil daripada perubahan itu memang dahsyat. Dari yang sebelumnya adalah Undang-Undang Dasar terdiri dari 16 bab, setelah amandemen terdiri menjadi 21 bab, ada 5 bab yang baru. Sebelum perubahan ada 37 pasal, setelah perubahan menjadi 73 pasal, ada 36 pasal yang baru. Sebelum perubahan ada 49 ayat, setelah perubahan menjadi 170 ayat, banyak banget ayat yang baru. Mengapa? Karena tadi Undang-Undang Dasar yang lama tidak memberikan pembatasan itu dan euforia reformasi demikian luar biasa. Tetapi memang yang harus dicatat adalah pasal yang pertama kali diubah pada era reformasi ini adalah memang pasal 7. Sesuai dengan tuntutan reformasi. Pasal 7 itulah yang diamandemen pertama kali di tahun 99 gitu ya, dan itu menghadirkan ketentuan yang baru yang rigid ya. Bahasanya menjadi begini. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Itu sangat gamblang gitu kalau bahasanya orang Surabaya barangkali cetowelo-welo gitu ya. Ini bahasa Jawa Jogja Solo nih, enggak tahu kalau di Surabaya. Ya apa cetowelo-welo juga ya. Bahasanya sangat gamblang, jelas hanya dalam jabatan yang sama dapat dipilih kembali dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam sejabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi bahasanya sudah amat sangat terukur, sangat limitatif, sangat gamblang, sangat paham, enggak lagi bisa ambigu dibikin kembali ke Bojonegoro, ke Bogor, ini sudah amat sangat jelas. Jadi tidak ada kalau dalam bahasa di pesantrennya itu nassun sharih la yahtamilu at-ta'wil gitu kata orang pesantren. Nah, itulah yang terjadi dan kemudian ketika Pak SBY waktu itu di masa jabatan yang kedua juga ada yang mewacanakan untuk agar beliau diperpanjang masa jabatannya untuk yang ketiga, tapi beliau menolak dan kemudian itu tidak berlanjut. Nah, pada masa jabatan Pak Jokowi pada periode yang kedua ini, nah ini pertanyaan yang tadi, ini wacana atau agenda gitu kan. Pertama saya harus sampaikan karena ya saya ini takdir Allah gitu ya, atau entah gimana, tapi yang jelas takdirnya faktanya adalah saya menjadi ketua MPR 2004-2009. Setelah itu saya terpilih menjadi wakil ketua MPR 2014-2019, sekarang wakil ketua MPR lagi 2019-2024. Jadi sangat dekatlah dengan masalah ini dan terlibat secara langsung ya. Jadi kalau objektif, maka kalau ini disebut sebagai agenda, maka itu adalah agenda orang-orang di luar MPR. Jadi kalau tadi Bu Tri menyampaikan bertanya kepada MPR, pada nggak ngaku. Karena memang bukan anggota MPR sama sekali. Ini tentang ini ya, tentang pemilihan presiden ya, tentang pemilihan presiden. Namanya tadi memang ada dua, tadi beliau sebutkan juga tentang GBHN. Nah, GBHN itu ceritanya beda. Itu ceritanya berbeda. Kalau tentang masalah pemilihan presiden, maka itu terukur betul. Yang mewacanakan pertama kali untuk memperpanjang masa jabatan presiden, bentuknya memang tidak berapa periode, tapi bentuknya adalah tahun. Ada yang mewacanakan agar presiden itu 1 kali tapi 8 tahun. Itu tentu juga perubahan Undang-Undang Dasar. Itu bukan orang MPR, bukan orang DPR yang mewacanakan. Saya nggak perlu sebut namanya, nggak enak gitu kan, karena sudah tertolak gitu kan. Ada lagi yang mewacanakan untuk presiden 3 periode. Tapi lagi-lagi itu bukan orang MPR, bukan orang DPR, juga bukan orang istana. Ya. Kemudian ada lagi yang menjadi semakin serius ketika MPR waktu di masa awal Pak Bambang Susatyo, dan saya juga ikut mendampingi beliau, melakukan pelaksanaan daripada sila yang keempat dalam bentuk yang lebih jemput bola, yaitu yang namanya kerakyatan yang dimiliki hikmat biasa dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan itu kami maknai tidak hanya bermusyawarahnya anggota MPR di gedung MPR, tetapi bagaimana MPR, pimpinan maupun anggotanya bermusyawarah dengan rakyat, pimpinan rakyat, menjemput bola, bertemu dengan mereka. Sehingga kemudian kami, pimpinan MPR, bertemu dengan pimpinan-pimpinan ormas, pimpinan-pimpinan orpo, pimpinan atau teman-teman wakil presiden, begitu ya, kami datang kepada mereka. Nah, pada saat itulah kami mendengarkan
mendengarkan. Jadi ini suara bukan dari kami, tapi suara dari ada pimpinan ormas yang mengusulkan agar masa jabatan presiden 3 periode. Itu usulan dari ormas. Tapi ya namanya juga usulan, tentu kami posisinya tidak bisa menolak, tidak juga bisa menerima. Ya kami tentu kami ya, apa namanya ya. Kami terima dalam artian kami menerima wacana itu. Tapi itu tentu belum wacana yang bisa kemudian diartikan sebagai amandemen, karena nanti tadi juga sudah dijelaskan oleh Budri tentang syarat daripada amandemen. Nah, itu wacana itu kemudian ya up and down ya, kadang diomongkan, kadang ditinggalkan sampai kemudian menjadi ramai ketika ada seorang pimpinan lembaga survei yang sangat serius mewacanakan dan bahkan sudah membuat relawan, bahkan membuat kaos segala macam gitu ya, untuk memperpanjang. Justru judulnya dimulai dengan memasangkan ya Pak Jokowi dengan tokoh yang lain, saya nggak sebut namanya, nanti jadi kampanye gitu. Dan tapi itu baru akan bisa terjadi kalau terjadi amandemen. Tapi intinya berarti dia menginginkan adanya amandemen perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, ini lagi-lagi dia ini adalah ya bukan orang partai, bukan pimpinan partai, bukan juga anggota DPR MPR. Ya dia adalah pimpinan lembaga survei. Ya, apakah dia mendapatkan restu dari yang lain itu masalah berikutnya. Tetapi saya ingin kembalikan kepada aturan yang ada di MPR. Apakah ini adalah memang agenda MPR atau hanya wacana saja? Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah wacana yang dimunculkan oleh orang-orang di luar MPR, oleh bukan anggota MPR, dengan cara-cara yang belum sesuai dengan aturan yang ada di MPR. Karena tadi sudah disampaikan bahwa untuk amandemen ini, itu tidak bisa hanya melalui wacana publik. Ya. Siapapun mereka, apakah itu adalah, malah ada yang tim ses ya, ada tokoh mantan, dia mantan pimpinan partai tapi sudah ditendang dari partainya, kemudian menjadi tim ses Presiden Jokowi dulu gitu ya, dulu tidak menjadi tim ses Pak Jokowi ya, karena beliau dulu bukan berada dengan Pak Jokowi, dia juga ngotot gitu untuk memperpanjang masa jabatan dan bahkan dia berani mengatakan kalau Pak Jokowi mengatakan bahwa bahwa yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan itu adalah ada 3 kemungkinan. Pertama adalah menampar wajah. Pertama adalah mencari muka. Nomor 2 adalah menjerumuskan Pak Jokowi. Nomor 3 adalah menampar wajahnya Pak Jokowi. Ini tokoh ini dengan semangatnya mengatakan, ya saya memang dengan usaha ini sengaja cari muka. Oh, hebat kan? Ada orang kayak begini, sengaja cari muka gitu. Nomor 2 memang sengaja menjerumuskan Pak Jokowi demi kepentingan rakyat, katanya begitu, entah rakyat yang mana. Yang ketiga dia mengatakan bahwa ya saya menampar, nggak apa-apa, saya menampar, yang penting adalah untuk rakyat. Itu beliau pribadi. Tapi lagi-lagi ini omongan individual, tidak terhubung dengan partai politik dan tidak terhubung dengan Pak Jokowi, karena terbukti Pak Jokowi juga sejak dari relatif lebih awal ya, setelah pelantikan presiden tahun 2019 itu, beliau menyampaikan tentang bahwa beliau tidak menghendaki perpanjangan masa jabatan 3 presiden. Beliau menyampaikan bahwa beliau adalah produk reformasi, karenanya beliau harus taat pada reformasi, tegak lurus dengan konstitusi. Itu dinyatakan oleh beliau. Memang banyak pihak tidak percaya dengan pernyataan itu ya, karena dulu waktu jadi gubernur juga begitu, copras capres, tapi jadi capres juga gitu ya. Ya itulah kondisinya. Tapi saya sejak dari itu saya sudah menegaskan bahwa amandemen tidak terjadi dan tidak akan terjadi, perpanjangan masa jabatan presiden tidak terjadi, dan saya yakin ya, sekali ini saya percaya dengan Pak Jokowi bahwa beliau ngomong sebenarnya, bahwa beliau tidak ingin memperpanjang masa jabatan. Karena ya saya juga berkepentingan dalam konteks reformasi, dalam konteks konstitusi, saya juga berkepentingan agar undang-undang dasar tetap terlaksana, terjaga, tidak terjadi perubahan menjadi liar. Gitu. Jadi karenanya sekali lagi kembali kepada apakah ini wacana? Ya wacana, tapi wacana dari siapa? Wacana dari orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mempunyai kewenangan untuk merealisasikan wacananya. Karena kalau untuk ini bisa terrealisir, itu kan harus diusulkan oleh anggota MPR.
Ya, pasal 37 ayat 1. Anggota MPR itu siapa? Anggota MPR itu pasti terkait dengan partainya. Nah, faktanya sampai hari ini dan saya yakin selanjutnya juga gitu. Tidak satu pun anggota MPR yang mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Tidak satu pun. Tidak satu pun pimpinan partai yang serius mengatakan dan apalagi sampai menugaskan anggota MPR-nya untuk mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Tidak satu pun. Ketika kemarin ulang tahun Partai Nasdem yang ke-10, itu kan Pak Surya Paloh ada ngomong gitu ya. Tapi itu kan dalam tanda kutip ya pinter-pinternya berkomunikasi lah gitu. Intinya dia mengatakan kan bahwa kalau saja dimungkinkan untuk memperpanjang masa jabatan sampai 3 kali, maka kami akan tetap mendukung Pak Jokowi, kan begitu. Tapi kan dia tahu bahwa itu tidak dimungkinkan. Jadi memang ya itulah bahasa-bahasa politiknya. Dan itu memang juga tidak berlanjut. Pak Jokowi juga tidak menyambut, tidak mendukung, dan tidak ada manuver apapun untuk kemudian bisa mendukung. Kalaupun itu dilakukan oleh Nasdem, saya yakin juga tidak berlanjut. Mengapa? Karena tadi disampaikan oleh Ibu Dri juga, sekarang itu faktanya seluruh partai, bukan kalaupun tidak seluruh ya, sebagian besar partai sudah ngelus-elus jagonya gitu. Atau babonnya juga gitu ya. Ngelus-elus, tapi yang jelas yang akan digadang-gadang menjadi calon presiden 2024 itu sekarang sudah bukan lagi dielus, tapi bahkan sudah ditampilkan ke publik ya. Ada yang kemudian selfie, ada yang nanam padi, ada yang kemudian apa namanya, ada balihonya di mana-mana. Sudah tidak ada yang ditutupi lah gitu. Nah, kalau demikian maka ya sudah selesai, tidak ada partai yang mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab kalau itu diusulkan ya berarti agenda mereka nggak jalan dong. Dan termasuk yang paling keras berkali-kali menegaskan tentang masa jabatan presiden itu 2 kali saja dan itu sudah baik adalah PDIP. PDIP berkali-kali, baik melalui Bu Mega ketua umumnya maupun sekjennya maupun wakil ketua MPR dari PDIP Ahmad Basara berkali-kali menegaskan bahwa bagi PDIP tegak lurus dengan konstitusi, aturan ini sudah bagus, dan Pak Jokowi juga mengatakan tidak menghendaki perpanjangan, dan karenanya PDIP dalam tanda kutip tidak mendukung adanya perubahan Undang-Undang Dasar pasal 7 itu. Nah, saya berkali-kali mengatakan kalau PDIP sudah menolak ya selesai, memang siapa lagi yang akan mengusulkan atau berani mengusulkan begitu kan? Dan memang ternyata sebelum PDIP mengusulkan pun memang tidak satu pun, saya tegaskan tidak satu pun, baik pimpinan partai, ketua umum partai, bahkan kan di MPR sekarang ada 10 pimpinan ya mewakili partai-partai dan kelompok anggota yang ada di MPR, tidak satu pun pimpinan MPR, ketua maupun wakilnya yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden. Termasuk ketika kemudian ada ini kan kawan-kawan dari pro jok gitu ya, kemudian kan mencoba okelah jangan tidak melalui perubahan Undang-Undang Dasar, cukup diperpanjang masa jabatannya tambah 3 tahun gitu, dan kemudian diwacanakan nanti juga MPR diperpanjang 3 tahun, DPR diperpanjang 3 tahun, DPD diperpanjang 3 tahun, kan nanti setuju mereka ya matematikanya barangkali matematika money politiknya barangkali begitu ya. Tapi enggak, kami tegas mengatakan tidak, kita tegak lurus dengan Undang-Undang Dasar. Dan karenanya itu pun juga enggak laku gitu. Rayuan untuk memperpanjang masa jabatan 3 tahun semuanya termasuk bukan hanya presiden tapi untuk MPR, DPR, DPD tidak laku juga. Sehingga wacana sekali lagi wacana dari pihak non MPR, non DPR, non DPD, wacana dari pihak-pihak yang bukan partai, bukan pimpinan partai itu kemudian menjadi layu sebelum berkembang atau sudah kemudian tidak laku sebelum berkembang juga. Jadi karenanya yang ada sekarang adalah sebagaimana yang merupakan kesepakatan di konstitusinya tetap tidak ada perubahan. Di DPR-nya juga demikian. Di DPR kan sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR Komisi 2 dengan KPU bahwa Pilpres tetap diselenggarakan tahun 2024. Yang masih diperselisihkan kan bulannya apa kan gitu. KPU menghendaki bulan Februari, pemerintah menghendaki bulan Mei. Kalau saya mengusulkan kembali saja kepada yang dulu, yaitu bulan April. Jadi itu antara Februari, jadi di tengahlah antara usulan KPU dengan usulan pemerintah. Semuanya ada rasionalisasinya. Karena ada juga nanti akan ada pilkada atau pada bulan November tahun 2024 itu. Jadi yang diperdebatkan masih hanyalah tentang jadi bulannya apa.
kalau tahunnya tetap 2024. Itu artinya, kalaupun pemilu bulan Mei atau bulan Februari atau bulan April, maka masa jabatan Pak Jokowi tetap saja hanya 5 tahun sampai Oktober tahun 2024, tanggal 19 Oktober. Itulah terakhir masa jabatan Pak Jokowi. Tanggal 20 Oktober tahun 2024 akan dilantik presiden yang baru hasil pemilu Pilpres tahun 2024. Jadi, karena sekali lagi, apakah ini agenda atau wacana? Pertama, saya katakan itu adalah wacana dari pihak-pihak non-DPR, non-MPR yang sudah layu dan tidak laku sebelum berkembang itu. Dan dari sisi kami di MPR, ini juga bukan wacana begitunya, karena itu tidak pernah menjadi wacana kami. Tidak juga menjadi agenda di MPR terkait dengan pemilihan presiden. Kalau yang terkait dengan yang tadi disinggung oleh Bu Tri terkait dengan masalah PPHN, ya itu memang ada. Tetapi itu bukan dalam tanda kutip program MPR secara rigid. Karena itu adalah merupakan rekomendasi dari MPR sebelumnya. Jadi karena ada rekomendasi, ya mau tidak mau kemudian jadi ada program. Kalau tidak ada rekomendasi, ya nggak ada program. Nah, programnya sendiri adalah melakukan kajian. Apakah kemudian akan berujung kepada amandemen? Sejak dari awal kami, saya terutama, dan di PKS, kami menegaskan menolak perubahan Undang-Undang Dasar untuk menghadirkan PPHN. Kami sepakat PPHN perlu. Memang karena supaya Indonesia tidak menjadi negeri pojok-pojok, maju mundur kanan kiri. Negara-negara yang lebih muda dari Indonesia, lebih miskin dari Indonesia, mereka sekarang sudah menjadi negara yang sangat maju. Korea Selatan sangat maju, Vietnam sangat maju, Malaysia lebih maju daripada Indonesia. Padahal mereka dulu banyak belajar dari Indonesia. Nah, Indonesia memerlukan adanya satu guidance untuk maju sehingga kemudian tidak setiap 5 tahun ganti presiden, ganti kebijakan begitu. Tapi kami melihat bahwa itu tidak perlu melalui Undang-Undang Dasar atau tidak perlu melalui perubahan Undang-Undang Dasar karena dampak-dampaknya tadi sudah disampaikan oleh Bu Tri memang akan berdemikian. Karenanya ada juga yang mengatakan pakai TAP, nggak bisa juga karena TAP itu tidak lagi dimiliki kewenangannya oleh MPR. MPR sekarang tidak lagi punya kewenangan untuk membuat TAP yang bersifat basicing, tapi yang mengikat keluar, nggak ada lagi hak itu. Yang dimiliki hanya untuk yang bersifat regling saja, yang artinya yang mengatur ke dalam saja yang dimiliki. Kemudian kami mengusulkan, karenanya PKS mengusulkan PPHN itu perlu cukup dengan penguatan undang-undang. Jadi undang-undang yang ada, apakah undang-undang RPJP, RPJM maupun RPJP itu dikuatkan posisinya, dikuatkan komitmen daripada presidennya, sehingga kemudian bisa melaksanakan undang-undang secara sebaiknya. Dan saya berkeyakinan bahwa ini pun juga tidak akan terjadi perubahan undang-undang dasar untuk PPHN. Mengapa demikian? Petanya sangat jelas. Peta itu bukan matematis seperti yang disampaikan oleh Bu Tri tadi ya. Memang kalau matematikanya yang pendukung pemerintah sekian semuanya gitu, kecuali PKS sama Demokrat gitu ya. Tapi nggak begitu. Peta MPR untuk 2024 tidak sama dengan peta MPR pada periode yang sekarang 2019-2024. Peta ini adalah hasil pemilu 2019 yang akan berubah total untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Sehingga karenanya seluruh partai sekarang juga tidak merasa harus terikat dengan koalisi 2019-2024. Mereka mempunyai kebebasan, ya tadi calon presiden sudah pada ngeluh sendiri-sendiri ya, kan disampaikan semuanya begitu. Nah, demikian juga untuk menghadapi terkait dengan wacana amandemen untuk PPHN ini juga sangat cair begitu ya. Karena secara prinsip Pak Jokowi juga tidak setuju untuk amandemen PPHN, amandemen Undang-Undang Dasar untuk membuat PPHN. PDIP sangat setuju, tapi Pak Jokowi tidak setuju. Dan lepas daripada itu juga peta yang ada di MPR juga sangat beragam ya. Yang sangat mendukung itu ada PDIP, tapi ada yang kemudian mendukung TAP MPR juga ada, tapi yang kemudian mendukung seperti PKS dengan hanya undang-undang juga ada, kami didukung dengan Demokrat sekarang dan juga dengan Gerindra, dan ada faktor DPD. DPD itu mempunyai varian baru, yaitu mendukung amandemen untuk menghadirkan PPHN bila usulan DPD untuk menguatkan kewenangan DPD disetujui. Nah itu kayaknya sih DPR sulit untuk menyetujui usulan DPD. Nah, kalau DPR tidak setuju dengan usulan DPD, berarti DPD tidak mengusulkan. Kalau itu tidak terusulkan, ya berarti tidak terpenuhi syarat pengusulan maupun apalagi syarat
persetujuan. Jadi sekali lagi amandemen ini adalah hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada anggota MPR, dan MPR akan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan aturan amandemen. Dan saya sepakat dengan Bu Dri tadi tentang masa etika, dan etika itu harus menjadi hal yang sangat dipentingkan karena itu bagian dari TAP MPR masih berlaku, TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Dan MPR haruslah menjadi lembaga yang betul-betul melaksanakan TAP-nya sendiri, termasuk dalam hal ini adalah etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi saya harus ingatkan bahwa anggota MPR itu bukan tiban, bukan jatuh dari langit menjadi anggota MPR. Mereka dipilih oleh rakyat. Nah, sekarang kembali pada rakyat. Rakyat kalau betul-betul menghendaki anggota MPR, anggota DPR, anggota DPD betul-betul yang etis, ya monggo. Rakyat harus beretika juga. Pilihlah yang betul-betul anggota DPR yang etikanya tinggi, anggota DPD yang etikanya tinggi, sehingga ketika mereka nanti menjadi anggota MPR, mereka punya etika yang tinggi. Tapi kalau kemudian MPR diberi hasil pilihan yang etikanya rendahan, ya bagaimana akan menegakkan etika tinggi? Ya, karena kalau di pesantren itu ada kaidah yang mengatakan bahwa kirusai layuti, kalau Anda nggak punya, Anda nggak bisa memberi. Kalau Anda nggak punya etika, bagaimana Anda memberi etika itu? Nah, sekali lagi bahwa menjadi anggota MPR, anggota DPR, anggota DPD itu bukan karena maunya anggota MPR, tapi karena dipilih oleh rakyat. Nah, rakyat monggo. Undang-Undang Dasar sudah diamandemen dengan menghadirkan ketentuan baru. Kedaulatan sekarang adanya di tangan rakyat, pasal 1 ayat 2. Rakyatlah yang memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, rakyat memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD. Monggo, 2024 di depan masih cukup lama, pergunakanlah hati nurani, akal sehat untuk memilih yang terbaik supaya anggota MPR-nya betul-betul nanti menjadi yang melaksanakan etika yang terbaik, supaya kemudian bisa menyelenggarakan kehidupan bernegara yang terbaik untuk menghadirkan undang-undang dasar yang juga terbaik. Gantus cekap semangat dan matunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Idayat Nur Wahid atas penjelasan terkait kondisi di lapangan yang benar-benar real di MPR RI. Mohon maaf sebelumnya kepada seluruh peserta. Saya tadi sempat terlupakan bahwasanya tadi saya belum mempresentasikan terkait CV dari Bapak Dr. Muhammad Idayat Nur Wahid. Nggak usah. Baik. Agar kita tetap menjaga ya estimasi waktu yang sudah kita tentukan sesuai rundown, kita akan beralih selanjutnya ke sesi diskusi. Kepada teman-teman semuanya yang memiliki beberapa pertanyaan, silakan dituliskan pertanyaannya di chat atau silakan raise hand terlebih dahulu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita yang sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Dri Utari dan juga Bapak Idayat Nur Wahid, atas penjelasannya terkait apakah Presiden 3 periode itu wacana atau agenda seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan kepada Bapak Dri bahwa tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk sebelum pendaftaran peserta terkait apakah wacana terkait Presiden 3 periode ini agenda dari MPR RI atau tidak. Tadi juga sudah dijawab bahwasanya ini bukanlah agenda dari MPR RI dan juga tidak ada yang menyampaikan atau mengusulkan. Bahkan ini juga sudah jelas ditolak oleh partai petahana yaitu PDIP dan menegaskan juga dari presiden kita Bapak Joko Widodo tidak berkeinginan untuk 3 periode. Jadi sudah jelas teman-teman. Namun kita tetap perlu kawal sebagai mahasiswa di Indonesia apakah ini benar-benar terrealisasi sesuai yang sudah disampaikan di wacana publik atau bisa saja berubah sewaktu-waktu, dan mengingat bahwasanya perubahan itu bisa saja terjadi di sidang umum maupun sidang tahunan. Begitu teman-teman. Untuk itu ini sudah ada raise hand terlebih dahulu dari Dede Erik partisipan. Monggo kepada saudara Dede jika berkenan untuk unmute. Saudara Dede Erik. Saudara Dede Erik apakah ada di sana? Baik, silakan diketik pertanyaannya. Sembari menunggu, mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan berikutnya. Di sini juga ada saudara Ahmad Rajul untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan diadakan sudah raise hand terlebih dahulu. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan.
saya ingin bertanya kepada Ibu Tri Putari dan Bapak Hidayat Nur Wahid. Mohon maaf, Saudara Ahmad, ya. Suaranya kurang terdengar jelas. Cek apa? Masih pelan, kanan. Mungkin didekatkan. Nah, ya sudah. Ya. Tadi seperti yang dijelaskan Ibu Tri Putari, mohon maaf ini sedikit melenceng dari Presiden 3 periode. Presidential threshold. Jadi UU 17 tahun 2017 pasal 222 yang tadi disebut mengingkari pasal 6A gitu kan. Nah, ya kita seperti yang kita tahu presidential threshold ini membuat semakin sulit ya untuk mengusung calon presiden ya, karena harus didukung dari 20% suara kan presiden thresholdnya. Nah, yang saya tanyakan, ini kan mengenai presidential threshold ini kan sudah diuji ke MK ya, di judicial review, tapi ditolak gitu. Nah, tadi seperti yang disebutkan mengingkari pasal 6A. Nah, itu seperti apa yang bisa menjadi dasar sehingga ada penolakan tersebut di judicial review, karena memang saya sendiri awam juga mengenai MK. Mungkin pertanyaan saya itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak pada Saudara Ahmad. Ibu Tri, apakah pertanyaannya sudah ditangkap atau perlu saya ulang? Ya, bisa. Sudah saya tangkap pertanyaannya, Mas. Oh. Baik, monggo Ibu Tri. Waktu langsung dijawab. Oke. Ya, boleh. Terima kasih Mas Ahmad Rajul ya, terkait pertanyaannya lebih tertarik terkait dengan presidensial threshold ya. Ini memang apa ya? Topik yang selalu digulir ya. Saya dalam beberapa kali penulisan itu dalam tanda kutip sampai bosen, kalau orang Jawa itu bilang sampai blenger ya, menulis, mengkritisi. Yang terakhir kemarin juga sempat ada namanya FGD ya, yang digagas oleh DPD ya, terkait mensiasati ya, terkait presidensial threshold ini bagaimana ya, supaya mencari ya kader-kader calon presiden. Nah, ada wacana untuk mengusung calon presiden individu ya, jadi tidak diusung partai, yang itu malah lebih sulit. Nah, terkait presidensial threshold, memang sejak munculnya di tahun 2004 ya, masa-masa presiden SBY itu selalu dilakukan judicial review. Sebenarnya bisa dikatakan MK itu, kalau menurut pendapat saya sih, sebenarnya setuju dengan adanya perubahan atau rekonstruksi model presidensial threshold yang dibuat oleh DPR ya. Di dalam tulisan saya menyebutkan itu presidensial threshold ala Indonesia. Karena apa? Kalau kita bandingkan dengan negara lain, yang presidensial threshold yang diterapkan pada masa pencalonan calon presiden ya ada di Indonesia. Nah, saya enggak tahu ini belajarnya dari mana. Karena yang namanya threshold itu adalah ambang batas keterpilihan. Baik menjadi anggota DPR, kalau itu namanya parliamentary threshold. Nah, kalau presidensial threshold ya artinya keterpilihan untuk menjadi presiden. Tetapi untuk menjadi calon ya seharusnya tidak diterapkan itu. Nah, seringkali dari jadi bisa dikatakan dalam putusannya MK itu selalu menyatakan itu adalah open legal policy. Artinya apa? Itu dikembalikan lagi kepada DPR selaku legislator. Karena kalau kita merujuk pasal di dalam Undang-Undang Dasar, tidak ada yang namanya presidensial threshold bagi pencalonan. Nah, tetapi dalam penerjemahannya, tidak setiap kali Undang-Undang Pemilihan Umum yang terakhir di Undang-Undang 7/2017 itu juga masih dibuat model presidensial threshold ala Indonesia. Ya, jadi dikembalikan lagi seperti apa yang sudah saya sampaikan itu terkait etika. Para wakil rakyat yang terhormat ini mewakili siapa? Suara mensuarakan model presidensial threshold-nya ini mewakili siapa? Sebenarnya mudah kalau adik-adik mau membaca ya. Siapa sih sebenarnya yang mempelopori atau menginisiasi model presidensial threshold ala Indonesia?
ya bisa dilacak memang partai-partai besar yang notabene bisa dikatakan memang dari awal itu sudah punya apa ya, kalau orang Jawa bilang itu sangu. Jadi mereka sudah punya potensi suara untuk mengusung calonnya. Ya. Makanya mereka bersikuku ya, malah mau ingin menambah persentase presidensial tersebut. Yang dari 15 menjadi 20 mau dinaikkan lagi. Lah mau dapat berapa calonnya? Sebenarnya kalau dilihat model ini sebenarnya memang mengkerucutkan calon presiden. Jadi mau enggak mau memang akhirnya para partai itu akan mendekat dengan sendirinya. Ya. Sebenarnya di tahun 2000 kontestasinya di masa Pak SBY sama masa kontestasinya Pak Jokowi, kalau adik-adik bisa lihat itu sebenarnya sama. Dua kubu ini sebenarnya sama. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi calon-calon yang banyak. Karena mereka nggak mau gambling, akhirnya mereka memang mendekat pada partai-partai besar. Yang notabene memang bisa dikatakan mereka yang punya suara, yang menentukan siapa calon. Baik. Makanya kalau bisa dilihat ya nanti diamati kira-kira apa yang terjadi dengan Undang-Undang 2017 itu. Apakah ada perubahan nanti mendekati 2014 nanti dicek saja. Kadang kita sebagai pengajar itu sampai bosen. Karena apa ya? Karena undang-undangnya selalu berubah, dinamis. Nah, ini mewadahi siapa kedinamisan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu Dri. Jadi terkait perubahan itu, entah itu mewakili siapa, seperti itu ya. Dan ini bisa dilacak sebenarnya untuk mewakili siapa saja yang memang memiliki sangu tadi, modal lah. Tentunya ini bisa dibilang, oh ini suatu upaya dari oligarki, seperti itu. Nah, bagaimana dari Saudara Ahmad Rajo, apakah pertanyaannya sudah terjawab atau bagaimana? Atau ingin sanggahan atau tambahan? Ya, tambahan. Mungkin silakan. Tanggapannya kan presidential threshold ini suara di legislatif ya. Legislatif. Kan karena pemilu sistemnya berbeda dari tahun kemarin. Kan digunakan untuk sebagai syarat pencalonan. Nah, kira-kira sebetulnya sudah kompatibel atau sudah memenuhi layak untuk dijadikan persyaratan atau belum? Baik, Ibu, apakah ditangkap Ibu terkait ambang threshold tadi yang mengenai pencalonan yang tiap tahun itu berbeda-beda, apalagi setahun sebelumnya juga berbeda seperti itu. Apakah itu sudah ideal? Oke. Ya, sebenarnya banyak kajian yang mengatakan 20% itu sangat berat ya kalau itu diterapkan pada banyak partai ya. Kalau bisa dilihat sih sebenarnya yang mampu itu paling tidak hanya 3 sih partai besar ya, PDIP, Golkar dan Demokrat. Itu pun selisihnya hampir-hampir enggak sampai 20%. Makanya apa kalau kalian lihat itu kan selalu mereka berkoalisi supaya apa ya suaranya bisa 20% lebih. Nah, di akhir artikel yang saya buat sebenarnya saya menyatakan ya kalau mohon maaf anggota DPR-nya ini tidak mau mendengar suara rakyat, sudah selalu di judicial review dan selalu tidak pernah ada perubahan, ya paling enggak okelah kita berkompromi. Ya, berkompromi apa? Ya supaya calonnya ini lebih banyak, maka ambang batasnya itu paling tidak diturunkan. Kalau saya tidak salah ingat itu mungkin hanya sekitar 6-7%. Nah, kalau ambang batas itu diturunkan paling tidak itu calonnya akan lebih banyak. Maksudnya paling tidak satu partai politik itu bisa mencalonkan calonnya tanpa dia berkoalisi dengan partai yang lain. Ya. Oke, Bu. Itu kira-kira yang ya bisa dikatakan memang kompromi ya, tapi daripada tidak supaya calonnya di tahun 2024 ini lebih banyak. Tidak hanya itu aja. Kalau kita lihat sekarang ya calonnya kan itu diwalik siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi wakil dan gitu. Jadi tidak baik, ada. Maaf saya selain gitu, Bu. Ya. Saya nyambung, Mas. Jadi kita beralih ke Bapak Hidayat mungkin. Monggo, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih tadi sudah diberikan jawab oleh Bu Dri ya. Saya nimbrung sedikit gitu. Selalu saja kami di DPR juga melakukan penolakan ya, bukan karena partai saya partai kecil, dalam tanda kutip, nggak kecil juga sih sebenarnya. Tapi karena kita ingin kembali kepada semangat reformasi. Reformasi itu semangatnya jelas kok, jelas banget gitu ya. Bahkan kalau merujuk kepada apa yang tadi disampaikan oleh Bu
Putri, ya jelas sekali pasal 6A ayat 1 ayat 2 itu memang tidak mengenal adanya pembatasan presidential threshold. Sekalipun itu juga perlu kita maknai secara proporsional juga, karena dalam pasal 22E ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 terkait dengan pemilihan presiden, pemilihan umum DPR dan DPRD, juga tidak ada parliamentary threshold di sana gitu. Tapi tetap juga diberlakukan. Dan menurut saya menyambung yang disampaikan oleh Ibu Dri tadi, kami selalu memperjuangkan agar dikoreksi itu, karena ini selain juga tidak sesuai dengan semangat reformasi, juga pengalaman tahun 2014-2019 itu tidak cukup bagus gitu ya. Justru kami menyampaikan sebuah pengalaman yang lain yang terjadi pada tahun 2004 dan tahun 2009. Ada presidential threshold yang diturunkan gitu, atau yang rendah 3,5% tahun 2004 gitu ya. Sehingga kemudian pada waktu itu calon presiden itu ada 5. Jadi ketika Pak SBY terpilih pertama kali itu, calon presiden waktu itu ada 5. Dan kemudian muncullah di putaran yang kedua. Ini yang terus kita perjuangkan gitu. Awalnya perjuangan kami mendapat sambutan yang cukup gitu. Sehingga Februari 2021 itu sempat akan ada pembahasan di DPR untuk merubah undang-undang nomor tahun 2017 tentang terkait dengan pemilu itu. Tapi ternyata di hari terakhir partai-partai pada balik kanan, tetap saja melanjutkan gitu. Tapi juga menurut saya MK juga tidak bisa melepas tangan begitu saja kepada DPR ya. Kalau MK keputusannya adalah menolak gitu ya, menolak presidensial threshold 20%, ya DPR tidak akan mungkin kemudian membuat undang-undang menjadi presidensial threshold-nya 20%. Tapi karena MK-nya justru menolak judicial review, nah itulah yang kemudian dikembalikan ke DPR, dan DPR merasa tidak harus melaksanakan perubahan gitu. Contoh konkret bagaimana keputusan MK itu dilaksanakan adalah kami di MPR. MPR itu dulu pernah mempunyai kegiatan yang judulnya adalah sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Itu diprotes ya, termasuk oleh Bu Rahmawati Soekarno Putri, karena itu dianggap sudah akan menyamaratakan antara Pancasila dengan yang lain. Kemudian diadukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menerima atau judicial review tadi itu dan menyatakan tidak membolehkan dipergunakannya frasa 4 pilar kebangsaan. MPR, kita setuju, ya kita laksanakan. Jadi maksud saya kalau kemudian Mahkamah Konstitusi itu memutuskan menolak dan apa memutuskan agar 20% itu dikoreksi, ya pasti dikoreksi oleh DPR. Cuman karena Mahkamah Konstitusinya juga ambigu, ya itulah bertemu dengan kepentingan-kepentingan yang tadi itu. Tetapi yang jelas bukan berarti di DPR satu kata untuk kemudian melanjutkan begitu. Kami jelas dari tahun 2009, 2014, 2019 sampai sekarang pun kami tetap memperjuangkan agar itu diubah. Bahwa kemudian belum terlaksana, ya kami suara kami masih belum dominan gitu ya. Kalau suara kami dominan akan menjadi hal yang petanya akan menjadi berubah. Itulah yang tadi saya katakan, rakyat juga penyenengan-penyenengan itu ikut menentukan loh. Pilihan penyenengan itu yang nanti akan menghadirkan anggota DPR gitu. Tadi saya katakan, kalau anggota DPR-nya bagus ya nanti kerjanya juga bagus, anggota DPR-nya pro apa reformasi ya begitu, dan juga demikian sebaliknya. Jadi saya tidak ingin menyalahkan semuanya, tapi inilah tanggung jawab kita bersama ke depan. 2024 masih ada waktu untuk kemudian kita menjadi bagian dari mengkoreksi perjalanan yang tidak reformis ini. Matur nuwun. Baik, terima kasih banyak Bapak Idat Nurwahid. Mungkin itu jawaban dari penjelasan pertanyaan untuk Ahmad Gajul tadi, Saudara Ahmad Gajul. Terima kasih banyak pertanyaannya kepada Saudara Ahmad Gajul. Dapat kita tangkap dengan jelas bahwasanya untuk nilai presidential threshold ini perlu kita tinjau kembali, evaluasi, dan memang ini sedang diupayakan seperti itu. Kita akan coba untuk beralih ke penanya berikutnya. Tadi ada Saudara Dede Erik, bahwasanya pertanyaannya mempertanyakan terkait diskusi kita pada siang hari ini, bahwasanya kegiatan ini urgensinya apa dengan tema seperti ini. Kemudian menyampaikan keadaan saat ini bahwasanya mahasiswa atau masyarakat sekarang dibatasi opini dan pergerakannya. Dibawa ke situasi yang memang entah apa siapa yang tahu seperti itu. Ketika mensuarakan hal-hal yang berbau kritik dan saran. Mungkin saya sebagai moderator ingin memberitahu terlebih dahulu bahwasanya kajian nasional ini diadakan mengingat isu yang sedang berkembang sejak awal 2019 ya tentunya, sejak 2014 bahkan
sejak periode yang lalu pun, masa-masa presiden yang lalu pun memang sudah digoreng seperti itu terkait presiden 3 periode. Nah, kita tidak tahu bahwasanya kondisi-kondisi yang memang kita pernah dengar bahwasanya ada isu dari mahasiswa yang menyampaikan presiden lip service. Nah, kita tidak tahu bagaimana keadaannya nanti, walaupun dari pihak partai yang mendominasi menyampaikan ini bukan wacana atau agenda mereka seperti itu. Namun kita sebagai mahasiswa tentu tetap mengasah intelektualitas kita bersama dengan berdiskusi bersama di dalam ruang forum-forum ilmiah seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk urgensi. Nah, terkait keadaan bahwasanya mahasiswa atau masyarakat yang mengkritisi atau opini, mungkin kita perlu tahu lebih lanjut bahwasanya untuk mengkritisi memang ada alur-alur yang perlu kita lewati seperti itu. Nah, memang jalur-jalur yang informal akan ada risiko yang memang ditanggung oleh orang tertentu seperti itu. Nah, bagaimana ini pendapat dari Wakil Ketua MPR RI, Pak Hidayat Nur Wahid, dan juga Ibu Yutari selaku ahli tata negara terkait keadaan orang-orang yang mengkritisi yang memang sering kali mendapatkan situasi yang tidak menyenangkan. Mungkin boleh diberikan tanggapannya, Bapak Ibu. Mungkin terlebih dahulu kepada Pak Hidayat. Ya, saya tetap mendukung sikap kritis ya, dan saya kira kalau rekan-rekan baca pernyataan-pernyataan saya, terutama kalau menjadi follower saya di Twitter, tuh setiap hari sikap kritis saya selalu ada di sana gitu. Bukan karena kami oposisi, enggak, tapi karena demokrasi di mana seluruh dunia memang hukum besinya menghendaki adanya begitu. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa masih ingin menjadi berada di negara demokrasi, ya semua kita termasuk rekan mahasiswa lakukanlah kritik itu. Tapi memang saya juga sepakat, ini era yang disebut sebagai disruption atau era post-truth. Ini kadang-kadang antara kritik dengan fitnah itu beti gitu, beda tipis gitu. Nah, inilah yang seharusnya membedakan antara rekan-rekan di kampus, rekan-rekan mahasiswa, para aktivis dengan yang disebut buzzer gitu. Kalau aktivis beneran gitu ya, dan kemudian orang kampus, orang intelektual, kalau para pakar, kritik ya penting dilakukan tidak dengan fitnah, tidak dengan disinformasi, tidak dengan semangat adu domba, tapi memang betul-betul dikritisi, kritisi saja. Dan sampaikan data-datanya, dan pemikiran Anda, katakanlah kalaupun nggak punya data, tapi pemikirannya yang bersih, menurut saya sih tidak ada kemudian celah untuk kemudian bermasalah. Gitu ya. Tapi kalau kemudian itu adalah fitnah, ya tidak mengkritik pun, kalau memfitnah juga nggak boleh. Gitu. Apalagi mengkritik, tapi memfitnah. Gitu. Saya, sekalipun saya oposisi, saya harus menegaskan bahwa etika berbangsa dan bernegara kita, etika TAP MPR nomor 6 tahun 2001, maupun juga apalagi kita sebagai orang yang beragama, agama apapun pasti melarang adanya fitnah itu. Kita dianjurkan untuk terus memikirkan yang lebih baik, memberikan informasi yang lebih baik, data yang lebih baik. Nah, kalau kemudian kita sudah memberikan yang lebih baik, kemudian pun juga dengan cara yang terbaik, masih juga dikenakan tindakan represif, ya itu pertama mengkonfirmasi bahwa memang sedang terjadi oligarki yang menuju kepada otoritarianisme. Tapi itu kan jadi bagian daripada yang terus-menerus bisa ditengarai dan sekaligus dikritisi juga. Karena saya beryakinan kalaupun kita tidak bisa mengkritisi dan tidak berhasil mengkritisi sekarang, tapi suara itu disampaikan, ya nanti akan ada yang akan melanjutkan dan akan mensukseskannya juga. Tapi kalau kita yang mengerti dan kemudian kita diam gitu. Suatu ketika ada cerita seorang ulama besar, Ahmad Ibn Hanbal, ketika ditanya, kenapa sih imam Anda kok mengkritik Sultan? Beliau mengatakan, kalau orang yang tidak tahu kemudian tidak berani bersuara, dan orang yang tahu juga tidak berani bersuara, maka kapan kebenaran akan tampil? Ya, jadi inilah yang menurut saya sih penting untuk menjadi pegangan ya. Sistem kita atau sistem negara hukum, ya saya tentu tahulah begitu banyaknya terjadi hal anomali. Tapi kalau kita kemudian karena itu kemudian semakin tidak berani menyampaikan kritik, ya akan semakin anomali, semakin jauh. Dan saya apresiasi bahwa rekan-rekan mahasiswa tetap akan mengawal ya tentang masalah amandemen Undang-Undang Dasar terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Mengawal silakan saja, itu hak konstitusional Anda-Anda semuanya, mengkritisi juga, mengingatkan juga. Tapi saya harus sampaikan secara objektif gitu ya. Karena yang paling berkepentingan kan sesungguhnya kami-kami juga, orang-orang di MPR gitu. Tapi justru peta yang objektif itu tidak akan terjadi amandemen itu. Ya, karena amandemen itu sekarang tadi saya katakan tidak lagi sama dengan periode yang dulu di mana kemudian persyaratannya masih sangat cair. Kalau sekarang amat sangat rigid.
tidak bisa kemudian tiba-tiba nanti ada sidang umum, nggak bisa. Itu sidang apa namanya, semuanya ada aturannya. Tidak bisa kemudian sidang umum yang misalnya agendanya adalah untuk perubahan usulan perubahan PPHN gitu ya, misalnya sampai ada, nggak bisa tiba-tiba kemudian ditunggangi untuk kepentingan perubahan undang-undang dasar untuk menghadirkan perpanjangan masa jabatan, nggak bisa, aturannya tidak memungkinkan gitu. Jadi sekali lagi dan ukurannya juga sangat konkret. Pertama, pimpinan MPR tidak satupun yang mewacanakan itu juga menjadi yang dipentingkan. Dan kemudian tidak ada satupun partai politik, bukan hanya PDIP, tidak satupun partai-partai yang lain pun juga tidak ada yang mengusulkan perubahan itu. Berarti jadi negosiasi di belakang memang tidak ada ya, Pak? Gimana? Negosiasi di belakang sidang terkait. Negosiasi itu relatif terukur, Mas. Negosiasi itu relatif ada ukurannya. Enggak kemudian liar tiba-tiba, enggak dapat tiba-tiba ada negosiasi, enggak begitu juga. Relatif terukur ya. Tapi sekali lagi, kalau rekan-rekan mengawas, silahkan dikawal saja. Silahkan dikawal, silahkan dikritisi tentu dengan juga pendekatan yang konstitusional, yang rasional, sikap kritis, silahkan saja. Saya hanya menyampaikan bahwa peta di lapangannya adalah demikian gitu ya, dan saya berkeyakinan tidak akan terjadi amandemen terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Gitu. Okay. Terima kasih. Mungkin boleh lanjut kepada Ibu Dri, bagaimana terkait kondisi lapangan ini? Okay. Terima kasih Mas Ajo. Terkait dengan pertanyaan Mas Dede itu, ya sebenarnya masa-masa sesudah reformasi itu kan sebenarnya masa yang kalau bagi saya memang apa ya, kita itu seperti dibukakan pintu demokrasi, kebebasan yang sebesar-besarnya. Saya bisa dikatakan adalah salah satu orang yang menikmati dalam tanda kutip itu masa-masa Orde Baru dan kemudian masa pergeseran ke reformasi. Jadi masa reformasi itu memang saya masih menjadi mahasiswa. Jadi saya tahu sebenarnya apa-apa perbedaan dan apa-apa dalam tanda kutip kenyamanan yang diperoleh ya, atau yang kalian bisa kalian manfaatkan sebagai mahasiswa ataupun warga negara pada umumnya ya. Nah, terkait dengan kebebasan untuk baik itu mengkritisi, merespon segala kondisi ketatanegaraan, sebenarnya semuanya sudah ada apa ya, koridornya masing-masing ya. Kalau dibandingkan dengan masa-masa Orde Baru ya, jangankan mewacanakan tentang amandemen, ngomong-ngomong secara akademisi aja kita takut lah ya, bisa dikatakan takut membahas pasal-pasal mana sih yang harus diubah, karena kan tadi sudah ditutup oleh TAP MPRS. Dan ya mau tidak mau ya memang diakui kalau pada zaman itu ya memang para akademisi tiarap semua dalam tanda kutip ya. Monggo dibaca bukunya Prof. Mahfud yang banyak membahas tentang hal ini. Jadi bisa dikatakan tetap kebebasan itu tetap ada etikanya. Monggo bisa mengkritisi ya, tapi juga memberikan solusi. Mohon maaf bukan hanya menghujat-hujat yang ya bisa dikatakan itu bisa dilakukan semua orang dengan adanya medsos-medsos ya. Entah itu akunnya sendiri atau akun-akun buzzer ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalian sebagai mahasiswa sebenarnya nggak perlu takut ya. Semuanya tetap ada mekanismenya kontrol. Saya sendiri dalam menulis itu sebenarnya juga seringkali mengkritisi ya. Ya tetapi tetap ada etika-etikanya, ada data-data yang harus disampaikan. Kemudian terkait amandemen itu tadi sudah dijawab oleh Pak Wahid, yaitu memang tidak tahu siapa yang menggulirkan. Yang pasti bukan orang-orang DPR dan yang pasti bukan orang-orang di MPR. Ya bisa jadi memang ada orang yang ingin memancing di air keruh. Ya, ya menyampaikan wacana supaya bumi rame, siapa tahu nanti banyak ikan yang terjala. Ya ikan yang terjala maksudnya yang setuju dengan apa yang digulirkan tadi. Cek ombak dulu begitu ya? Iya gitu. Jadi ya bisa dikatakan kalian sebagai mahasiswa memang harus berhati-hati menyikapi. Ya kebebasan, memang bisa kebebasan memang harus dinikmati, tetapi tetap harus ada batasnya. Nah, kemudian saya nyun sewu merespon pendapatnya Pak Nur Wahid itu terkait dengan tadi presidensial threshold itu memang kan banyak dibicarakan. Ya memang pada batas tertentu MK itu dalam tanda kutip tidak berani mengambil langkah lebih jauh ya. Selama dari tahun 2004 itu ya keputusannya selalu open legal policy ya. Tapi memang ada beberapa hakim yang memang menyampaikan dissenting opinion-nya. Artinya memang ada perbedaan. Saya pernah juga menuliskan ya memang MK ketika melihat DPR-nya tidak melakukan apa-apa harusnya bisa melakukan putusan yang sifatnya konstitusional bersyarat. Ya artinya memang
ya bisa dikatakan merubah pasal-pasal terkait dengan presidensial threshold. Sebenarnya ini juga sering dilakukan oleh MKC. Tetapi untuk tema atau topik presidensial threshold ini MK tidak berani, dalam tanda kutip ya. Meskipun tidak mayoritas, ada beberapa orang yang berani mengkritisi. Nah, adik-adik juga bisa melihat siapa-siapa sih hakim yang dalam tanda kutip berani menyuarakan. Nanti bisa dibaca-baca itu beberapa putusan MK. Itu kira-kira yang bisa saya tanggapi, Mas Ajo. Monggo. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu dan Pak Hidayat. Sudah kita bahas dua penanya. Jadi ini kita batasi hingga tiga pertanyaan karena mengingat estimasi waktu juga kita harus beralih ke kegiatan lainnya. Namun sebelum kita berlanjut ke penanya berikutnya, yaitu ada Saudara Aris yang sudah menanti dari tadi, sudah resen sejak tadi. Yang ingin saya tanyakan, gitu, barangkali terkait kajian apa namanya presiden tiga periode ini, menurut Pak Hidayat, bukankah ini dampaknya bisa lebih bagus ke depannya atau bagaimana, Pak? Karena kan kita bisa melihat bahwasannya presiden itu kan memang yang menjalankan kepemimpinan negara. Dan kita melihat bahwasannya di negara Indonesia saat ini ada agenda pemindahan ibu kota. Dan dalam pemindahan ibu kota ini pun juga perlu proyek yang lamanya itu sekitar 25 tahun. Dan kita juga tahu bahwasannya dalam pembangunan negara kita kenal dengan namanya RPJPN. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara, seperti itu, nasional maksud saya. Nah, itu pun selama 25 tahun berlakunya. Sedangkan RPJMN itu berlaku untuk 5 tahun, yang mana itu adalah berdasarkan visi-misi presiden atau eksekusi terpilih, dan juga ada secara teknokratis, politis, dan juga visi-misi partisipatif, seperti itu. Nah, kalau tiga periode ini bisa dilegalkan, entah itu presidennya siapapun nanti, barangkali nanti presidennya ternyata Saudara Dede tadi yang bertanya gitu, ataupun Saudara Ahmad Raju tadi yang menjadi presiden, kita tidak tahu siapa nantinya yang jadi presiden. Namun dalam pembangunan jangka menengah dan panjang untuk negara, bukankah itu lebih baik sehingga bisa lebih konsisten jika presidennya itu tiga periode? Dan kita juga tahu bahwasanya siapapun yang akan maju untuk memimpin negara ini perlu yang namanya modal, seperti itu. Dan memang banyak pihak-pihak oligarki yang berusaha untuk mencari kepentingan, seperti itu. Nah, menurut Pak Hidayat sendiri di lapangan terkait kondisi negara saat ini, bukankah itu dampaknya positif? Atau Pak Hidayat punya perspektif tersendiri bagaimana seharusnya nantinya? Silakan. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa ya pertanyaannya, dikaitkan juga dengan ibu kota negara yang 25 tahun. Karena kalau tiga periode kurang, Mas. Mestinya lima periode, kan 25 tahun. Jadi seumur hidup, gitu. Jadi melanjutkan yang dilakukan oleh Pak Harto, gitu. Jadi tadi saya sampaikan di depan ya, mengapa kemudian tuntutan reformasi rekan-rekan mahasiswa pada zaman itu, yang tadi Bu Dri sudah menyampaikan pengalaman zaman Orde Baru, dan kemudian Orde Reformasi. Saya sendiri, karena saya di pesantren ya, tahun 78 saya tamat dari pesantren di Gontor, setelah itu saya kuliah di Medina, jadi saya nggak sempat, maaf, saya sempat kuliah satu semester di IAIN Yogyakarta, tapi tidak menghayati secara mungkin seperti Bu Dri tadi, hayati. Jadi rekan-rekan mahasiswa pada waktu itu yang menghayati peristiwa kuliah di zaman Orde Baru, mereka kemudian melakukan gerakan reformasi, dan kemudian tuntutan reformasi itu adalah yang terutama disampaikan pada waktu itu adalah pembatasan masa jabatan presiden, gitu. Jadi menjadi aneh nih, Anda-anda yang berada di era apa menikmati hasil perjuangan, gitu ya, ataupun memanen hasil perjuangan, Anda mendapatkan kondisi yang sudah demikian luar biasa dibanding dengan yang disampaikan Bu Dri, mahasiswa zaman Orde Baru, malah sekarang malah justru mewacanakan untuk tidak sesuai dengan semangat reformasi, pembatasan malah mau ditambah gitu. Apa harus kembali dulu, hadirkan dulu kondisi presiden yang berlama-lama, kemudian nanti baru diamandemen lagi, dibatasi lagi. Janganlah, kesian anak cucu kita gitu ya. Jadi kalau menurut saya, dan itu yang berlaku di mana-mana, dan Anda boleh catat, PDIP itu sebagai partai berkuasa, itu beliau termasuk yang dengan vokal mengatakan dua periode cukup, dua periode itu sudah paling bagus. Itu partai yang berkuasa loh, padahal dia yang paling berkepentingan untuk diperpanjang gitu.
Oke lah, kita tahu nanti segala likalikunya. Tapi lepas daripada PDIP, saya dengan kondisi apa semangat reformasi dan dengan visi reformasi itu memang berpendapat bahwa dua masa jabatan presiden itu cukup, sangat cukup. Kalau presidennya berkualitas betul-betul gitu ya. Kalaupun nanti misalnya ada program, apakah namanya ibu kota negara atau program yang lain, kalau beliau sukses pada masa jabatan pertama dan keduanya, itu kan meninggalkan legasi yang pasti akan dilanjutkan oleh presiden berikutnya gitu. Kalau itu adalah bagus, masa tidak dilanjutkan? Pasti dilanjutkan. Yang menjadi masalah adalah kalau kemudian diperpanjang tiga periode, sementara periode pertama aja sudah mengecewakan, periode kedua tambah mengecewakan, maksudnya ditambah dibikin periode ketiga, itu tambah kacau lagi. Jadi menurut saya konstitusi kita sudah sangat jelas, dan dalam konteks ini Pak Jokowi juga tegas menyampaikan bahwa beliau tegak lurus dengan konstitusi. Jadi jangan diitik-itik, kata orang Jawa Timurnya. Nanti kemudian tergelitik untuk kemudian ikut memanaskan supaya diperpanjang. Nanti ini sekarang dua masa jabatan aja utangnya sudah nambahnya banyak banget. Tiga masa jabatan, mau siapa yang membayar itu nanti? Memang ya generasi Anda semua akan bayar. Tapi masa begitu? Jadi menurut saya sih, sudahlah cukup dua periode itu sudah cukup. Dan sekarang konstelasi politiknya di Jakarta sudah bersiap-siap untuk Pilpres 2024 dengan calon presiden yang baru gitu ya. Dan karenanya wacana Anda tiga periode itu sudah masuk kotak, kata di dalangnya gitu ya. Sudah enggak ada lagi yang menyuarakan. Semuanya sekarang justru yang terjadi sekarang satu partai ada dua calon yang kemudian masing-masing bikin calon presiden tim ses gitu ya. Dan ada yang kemudian menjadi tim ses atau tim relawan, tapi nggak pernah menghubungi calon presidennya. Ada juga yang kayak begitu. Tadi mungkin bahasanya Bu Tri adalah mancing gitu ya. Siapa tahu ada yang kepancing atau ada yang dapat gitu. Jadi begitulah. Jadi peta 2024 tidak ada lagi bicara tentang perpanjangan masa jabatan presiden sampai tiga periode. Karena memang dua periode itu sudah, itulah semangat reformasi, itulah cita-cita untuk tidak mengulangi pengalaman Orde Baru dan Orde Lama yang berkepanjangan. Itu sudah sangat jelas. Soalnya gitu, nanti kita buka tiga periode, nanti pada akhir menjelang periode tiga berakhir, muncul lagi tuh, tambah satu periode lagi. Ini kan bangunannya belum selesai, tambah lagi. Itulah yang tadi, dapat dibeli kembali. Jadi kembali ke Bogor, ke Bojonegoro, ke Boyolali, ya nggak rampung-rampung. Begitu Mas. Iya. Jadinya nanti malah saking keenakan, tahu-tahu utang negara makin bertambah karena kepentingan tadi. Gitu ya. Bukan lagi bertambah, malam luber. Baik Pak. Terima kasih banyak pada Bapak Hidayat atas penjelasannya terkait pertanyaan tadi. Saya akan beralih ke pertanyaan terakhir. Ini waktu sudah pukul 11 lewat 3 menit. Silakan kepada Saudara Arif untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar? Iya, terdengar, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Amatuo dari Universitas PGRI Banyuwangi. Yang saya hormati pemateri, Bapak Dr. Muhammad Hidayat Nurwahid, MA, dan Ibu Sri Utari. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Jadi langsung saja Bapak dan Ibu, jadi menarik pembahasan kali ini dengan apa ya, dari tadi banyak yang sudah disampaikan mengenai apa-apa saja potensi dan sebagainya begitu. Cuman begini Bapak, kami, saya perwakilan dari BEM begitu, yang juga aktif dalam mengawal-awal isu daerah dan juga terkadang juga nasional begitu Bapak. Pertama, mengenai kebebasan yang banyak tadi disinggung. Yang saya ketahui Bapak, bahwasanya kebebasan itu tidak diancam oleh undang-undang. Bahwasanya kebebasan itu diancam oleh arogansi kekuasaan. Kemudian mengenai kritik Bapak, kita kutip bersama, akhir-akhir ini aparat atau oknum aparat begitu sudah berani melakukan tindakan-tindakan yang kepada represif begitu Bapak. Sehingga kami apa ya, mulai kemarin sedikit terpancing begitu. Kemudian mengenai demokrasi dan sebagainya, bahwasannya demokrasi yang saya ketahui harus menafikan HAM, berkeadilan, kemudian tidak bisa bebas-bebasnya. Sehingga itu yang menjadi acuan bagi kami dalam melakukan apa gerakan ataupun menyampaikan kritis gitu, kritik begitu. Karena bagi kami yang mahasiswa Bapak, kritik itu adalah bukti cinta dan juga kepedulian. Sehingga apabila kami mengkritik birokrasi seperti itu adalah bukti cinta dan kepedulian dari kami.
Kemudian berkenaan dengan materi pada hari ini, Bapak, saya hanya ingin bertanya, Bapak, dan juga meminta komitmen Bapak untuk nantinya yang tadi sedari tadi mengatakan bahwa tidak menghendaki nantinya tiga periode seperti itu. Saya hanya meminta komitmen Bapak saja. Kemudian, apakah Bapak berani memberikan jaminan kepada kami untuk tidak nantinya apabila meskipun terjadi ataupun ada manuver-manuver politik yang tidak bisa dihindari, Bapak? Karena tidak mungkin, bukan tidak mungkin wacana tiga periode ataupun amandemen yang tadi disampaikan kemungkinan kecil, kalau ada manuver politik, nanti itu tidak menutup kemungkinan, Bapak. Sehingga kami minta, mungkin barangkali Bapak, saya minta komitmen Bapak, dan juga barangkali Bapak berani memberikan jaminan begitu kepada kami untuk nantinya wacana ini tidak terjadi. Itu saja, Bapak, dan juga Budri Utrami mungkin bisa memberikan pencerahan kepada kami agar kami juga mahasiswa yang mungkin pada era kami sekarang cenderung bisa dikatakan apatis seperti itu. Kalau dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang zaman dulu atau apa namanya di era 90-an begitu, karena memang bagaimana ya kita yang selama ini menyuarakan aspirasi kemudian turun jalan dan sebagainya sulit didengar dan juga cenderung dikebiri seperti itu. Itu bahasa kami. Itu saja dari saya, Bapak. Mohon maaf sebenarnya apabila ada kata. Terima kasih Pres Ajo dari ini kawan saya di Banyuwangi sebenarnya, Pres DKU. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Saudara Aris. Jadi memang Saudara Aris ini merupakan presiden mahasiswa di Universitas PGRI Banyuwangi atau Uniba seperti itu. Terima kasih banyak Pres Aris atas pertanyaannya. Baik, tadi yang bisa saya tangkap bahwasanya adanya arogansi kekuasaan dan juga tadi Pres Aris sempat menantang nih kepada Bapak Hidayat Nur Wahid selaku wakil Ketua MPR RI gitu. Apakah berani memberikan jaminan seperti itu? Dan juga kepada Ibu Tri mohon tanggapannya juga. Silakan dulu terlebih dahulu tadi saya sudah Pak Hidayat di awal, mungkin Bu Gi silakan lebih awal dulu. Oke, terima kasih Mas Aris atas pertanyaannya. Terkait tadi kalau Mas Aris menantang Pak Hidayat Nur Wahid, ya saya rasa sih sebenarnya itu semuanya di era reformasi ini sebenarnya kan bisa dilihat jejak digital ya. Jadi bagaimana sepak terjang Pak Nur Wahid dulu sampai sekarang nggak bisa dikritisi. Apakah beliau tetap konsisten atau seperti apa? Nah, itu semuanya ya bisa dikatakan ranah pilihan pada wakil rakyat ya. Kira-kira maunya seperti apa? Kalau orang Jawa bilang mencela-menceli atau tidak, isu dele sore tempe dan sebagainya ya. Jadi terkait komitmen ya dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan. Kalau terkait dengan arogansi kekuasaan, sebenarnya tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Nur Wahid, ada satu hukum besi dari Lord Acton ya, tadi juga sempat dibahas juga, jadi power tends to corrupt absolute power, corrupt absolutely. Makanya setiap jabatan itu harus ada periodisasinya. Nggak usah muluk-muluk jabatan presiden. Jabatan kita misalnya di kampus, di RT atau RW itu semuanya ada batasannya. Supaya apa? Supaya semua orang itu terkontrol. Tidak semaunya sendiri ya selama-lamanya menjabat lah ya. Karena apa ya? Karena sifat dasar manusia itu kan apa? Dalam tanda kutip mereka punya hawa nafsu. Yang itu kalau istilahnya tidak dibatasi ya, maka akan bisa menjadi bola panas bagi bukan hanya dirinya sendiri tetapi juga berimbas pada orang lain. Ya. Tetapi yang perlu disadari juga di ini sebagai adik-adik mahasiswa, bila sananya kalau sekarang itu memang era keterbukaan sudah tidak bisa dihindari, tetap harus menjaga nilai-nilai moralitas. Ya paling gampangnya memang dikembalikan lagi kepada nilai-nilai Pancasila ya. Kalau di UNER ini kan sekarang di anak-anak maba itu ada namanya apa? Satu mata kuliah Pancasila ya, yang itu memang di apa istilahnya diakomodir atau diatur oleh universitas ya terpusat ya. Jadi bisa dikatakan memang generasi sekarang itu ya karena mungkin ada era keterbukaan yang sangat masif. Nah, kadangkala itu melebihi batas yang ada.
Jadi tetap semuanya harus ada kontrolnya. Dan masing-masing itu ya memang kontrolnya ada pada adik-adik sendiri. Itu kalau dari saya, Mas Aco. Baik, mungkin boleh lanjut ke Pak Hidayat, monggo Bapak. Ya, masih Mas Presiden Aris. Waduh, itu siap-siap jadi Presiden Indonesia, Pak. Jadi amin. Biasa menjadi Presiden, jadi nggak kaget nanti kalau disebut sebagai Presiden. Di partai saya juga, di ketua umumnya juga disebut sebagai Presiden, gitu. Sehingga nanti itu juga punya maksud untuk mendesakralisasi jabatan Presiden, supaya tidak kemudian merasa Presiden itu ada segala-galanya, sehingga kemudian diperpanjang lagi 3 tahun, 4 tahun, 5 kali, supaya karena merasa bahwa itu adalah kayak Tuhan, gitu. Karena kami mengkritisi itu dengan menjadikan ketua partai juga presiden gitu. Dan ketua, dan setelah itulah maka BEM-BEM pun juga ketuanya menjadi presiden juga. Jadi itu kan kritik konkret juga sesungguhnya untuk kemudian kita bisa menghadirkan apa memanusiakan para presiden. Tapi sebagai presiden mahasiswa menurut saya ya mestinya jangan pesimis dan apatis begitu dong. Presiden itu yang harus paling memberikan optimisme. Kalau presiden sudah apatis kayak begini, bagaimana rakyatnya? Gitu kan. Dan kalau ada yang Anda sebutkan doa kritik, tanda cinta lah, kan itu yang kami berikan setiap waktu. Saya di MPR, di DPR gitu ya, sepanjang waktu terus menghadirkan kritik-kritik itu. Cinta yang sudah meluber gitu gitu ya. Jadi karenanya kalau kaitannya adalah tadi nantang saya untuk komitmen dan lain sebagainya, tadi Bu Dri sudah memberikan jawaban sebenarnya. Lembaran saya kan sangat terbuka gitu. Anda bisa klik siap Hidayat Nur Wahid dan dari dulu sampai sekarang masih Hidayat Nur Wahid gitu, tidak berubah. Isunya delay, kalaupun sorenya jadi tempe bukan Hidayat Nur Wahid, tapi ya begitulah, memang tempe kan memang begitu kan. Paginya masih jadi delay, kemudian dilakukan oleh para pengrajin delay itu, kemudian sorenya jadi tempe dan jadilah begitu. Tapi kalaupun itu terjadi dengan tempe, tidak terjadi Hidayat Nur Wahid. Hidayat Nur Wahid sekalipun ya, kan saya juga harus objektif, harus mengatakan bahwa kalau dari sisi saya memberikan komitmen, ya pasti. Saya dan partai saya menegaskan tidak mendukung dan tidak mendukung dan tidak mengusulkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, baik untuk kepentingan perpanjangan masa jabatan presiden maupun untuk PPHN. Ya, saya berikan jaminan itu. Untuk partai saya, yang saya punya dalam tanda kutip kewenangan dan kuasa, saya berikan jaminan itu. Tapi untuk yang lain tentu bukan kuasa saya. Nah, yang lain silakan Anda awasi. Kemarin mengatakan tidak mendukung, apakah nanti menjadi delay, kan hanya jadi tempe. Anda awasi saja. Tapi kalau jaminan saya tentu adalah yang saya punya kewenangan untuk kemudian bisa mengeksekusi. Kalau yang di luar itu saya tidak punya kewenangan dan saya tidak boleh juga diminta jaminan untuk sesuatu yang bukan kewenangan saya begitu. Kalau terkait dengan kewenangan saya dan PKS, saya berikan jaminan dan komitmen bahwa kami tidak akan mendukung perubahan Undang-Undang Dasar, baik untuk perpanjangan masa jabatan presiden maupun untuk PPHN. Itu sudah dari dulu gitu, sudah dari dulu selalu demikian. Dan terakhir tentu saja ya, saya prihatin ya, saya seperti Anda semuanya prihatin bahwa yang bermasalah bukan di undang-undangnya, bukan di hukumnya, tapi di pelaksana undang-undang dan di pelaksana hukum. Ya memang kalau Anda juga mengikuti saya di Twitter juga, seringkali saya, banyak sekali kritik saya terhadap penegakan hukum di Indonesia, termasuk juga tindakan represi dan lain sebagainya. Ini memang sangat memprihatinkan. Dan karenanya menurut saya ya, jangan dijawab dengan apatisme, jawablah dengan optimisme, dengan kreasi-kreasi yang bagaimana kerja dan gerak kritik itu bisa dilaksanakan, tapi tidak terkena delik. Di sinilah seninya mengkritisi gitu, dan di sinilah juga bedanya kritik orang kampus dengan kritiknya orang-orang jalanan gitu ya, yang kemudian hanya asal beda dan atau asal teriak, apalagi kalau kemudian hanya karena ada yang bayarin gitu. Tentu juga itu bermasalah yang lain. Orang-orang kampus harus mampu untuk mencari jalan keluar dari kondisi yang sangat memprihatinkan ini. Jadi kalau orang-orang kampus juga kemudian menjadi apatis, kemudian menjadi lain, ini akan menjadi semakin rumit. Saya untuk tingkat tertentu mengapresiasi lah ya. Ini hukum di Indonesia ini ada yang beragam-ragam, ada yang kemudian sekarang menjadi progresif, tempat yang lain amat sangat represif gitu ya. Tapi cobalah beragam potensi menjadi progresif, menjadi melaksanakan hukum dan karenanya tidak melakukan tindak represi, kita dukung agar dia kemudian semakin membesar. Tapi yang kemudian menghadirkan represi, kita kritisi dengan cara-cara yang
tidak membuka celah terjadinya represi berikutnya. Apakah dengan data, apakah dengan membawa penasihat hukum, apakah dengan memenuhi izin, apakah hal-hal yang kemudian kritik tetap bisa dilaksanakan, tetapi tidak terkena delik. Sambil komunikasikan saja beragam kondisi-kondisi yang bermasalah itu, saya yakin di Indonesia ini masih tetap banyak juga pembela hukum, penasihat hukum, media, orang-orang kampus, para pakar, orang-orang di DPR, di DPRD yang masih ingin melihat Indonesia ini tetap demokrasi dan tidak berubah menjadi demokrasi. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Bagaimana Presaris? Cukup ya, mengingat waktu juga. Bagaimana Pres? Cukup, terima kasih dan mohon maaf Bapak, terima kasih luar biasa jawabannya dari Bapak. Salam hormat dari saya Bapak, Bu Tri Utari juga, mohon maaf, terima kasih semuanya. Ya, makasih ya. Baik. Kita sudah hampir tiba di penghujung acara. Tadi saya tangkap beberapa bahwasanya dari Bapak Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI. Tadi saya juga lupa menyampaikan CV ya teman-teman, bahwasanya kepada teman-teman peserta diskusi kali ini, perlu saya beritahukan bahwa Pak Hidayat Nur Wahid ini merupakan Wakil Ketua MPR RI dan beliau merupakan perwakilan tentunya dari fraksi PKS. Dan sempat tadi ditantang oleh Pres Aris, beliau dengan kewenangannya akan menjamin seperti itu, untuk menjaga konsistensi dari demokrasi ini, sistem berdemokrasi ini, dan sekiranya memang di ranah untuk PKS ya Mas ya, jaminan saya untuk PKS ya, untuk yang lain itu bukan kewenangan saya untuk memberikan jaminan. Tapi bagaimana Bapak? Jaminan saya adalah untuk yang saya punya kewenangan, itulah PKS. Punya kewenangan. Kalau di luar itu gimana? Anda misalnya bisa memberikan jaminan orang lain nggak mencuri sementara Anda itu di luar kewenangan Anda kan nggak bisa dan tidak dibenarkan juga secara hukum memberikan jaminan sesuatu yang bukan kewenangan Anda. Baik, berarti secara pribadi seperti itu Pak? Bukan pribadi, saya dan partai. Oh, saya dan partai. Baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas pelurusannya. Dan itu juga dibahas dari kita bersama dan juga banyak dijelaskan oleh Bu Dwi juga secara akademisi dan juga tempat membahas tentang teori hukum tadinya. Kita sudah hampir tiba di ujung acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator terlebih dahulu ingin memberikan apresiasi kepada pemateri kita yang luar biasa pada siang hari ini, yaitu berupa sertifikat. Sebelumnya saya ingin mempertanyakan terlebih dahulu bahwasanya di sini kita masih ada Profesor Widi di dalam Zoom ini di tengah-tengah kita bersama. Barangkali Profesor ada yang ingin disampaikan Prof Widi yang menyimak pembahasan diskusi kajian kita dari tadi. Apakah Prof Widi ada yang ingin disampaikan Prof? Baik, tidak ada tanggapan dari beliau. Barangkali beliau ada kegiatan lain dan belum sempat meninggalkan Zoom. Saya sebagai moderator akan melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu memberikan apresiasi kepada pemateri kita luar biasa. Monggo, operator ditampilkan. Pertama, Bapak Hidayat Nur Wahid. Kita foto bersama terlebih dahulu sembari memberikan simbolis seperti itu. Baik. Ini Bapak yang bisa kami berikan berupa sertifikat kajian nasional. Nanti akan saya kirimkan kepada Bapak atau asisten Bapak. Ya. Operator. Baik Bapak, terima kasih banyak juga Pak atas memberikan kesempatan yang luar biasa ini berada di tengah-tengah kita berdiskusi bersama, dan memang positifnya dari pandemi ini kita bisa berdiskusi jarak jauh. Kalaupun kita berkumpul di gedung MPR tentu cukup sulit seperti itu Pak. Namun dengan kondisi ini juga membawa berkah sehingga kita bersilaturahmi secara daring. Operator mungkin boleh... kalau Anda mau ke Jakarta temuin saya gampang. Jadi enggak sulit. Rekan-rekan aja dari Surabaya yang sulit ke Jakarta kali ya. Siap Bapak. Saya beberapa hari yang lalu juga dari Jakarta, cuman transit, Pak. Oke, baik. Wah, terima kasih banyak, Bapak.
beliau itu nomor beliau. Nomor yang tidak pernah berubah semenjak saya menjadi anggota DPR MPR. Jadi itu tanda saya tidak mengkhianati dan melupakan rakyat gitu ya. Luar biasa sekali Bapak Idan Nurwahid, sangat ramah sekali dan memberikan kontak beliau secara langsung, bahkan itu kontak pribadi beliau. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Kita bisa lanjut operator atau bagaimana, atau sudah diambil screenshotnya? Baik. Selanjutnya ini sertifikat apresiasi dari kami Bu Dri selaku apa penyelenggara dari kegiatan kajian nasional hari ini. Operator, silakan diambil gambar, kita foto bersama. Teman-teman yang belum on cam silakan. Silakan ambil alih moderator. Sudah operator? Sudah, Mas. Baik. Terima kasih banyak kepada operator dan juga kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang hadir di diskusi kajian nasional pada siang hari ini, periode presiden 3 periode, wacana atau agenda seperti itu. Sudah sampai di penghujung acara, sekarang pukul 11.21. Saya sebagai moderator menyampaikan banyak mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang salah, khilaf, dan juga saya sebagai moderator dan sekaligus presiden mahasiswa memohon izin kepada pemateri kita pada siang hari ini untuk rekaman ini akan kita publikasi ulang nantinya di OA YouTube official kita, KMP Sleka Unair Banyuwangi. Sehingga ini bisa memberikan pencerahan atau jejak riwayat digital bahwasanya presiden 3 periode itu sebaiknya ditolak sementah-mentah. Ini suara nggak kedengaran. Ini sudah ya. Kita beli pamit. Nggak terdengar suaranya Mas Ajo. Iya, Mas Ajo. Baik. Terima kasih, Yun Amir Rumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Yeah, Anwar Wahid. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, makasih semuanya. Terima kasih Mas Ajo. Teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, tes 1 dan 3. Halo? 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 Maaf, oh ternyata saya tadi berbicara sempat itu suaranya terkendala ya. Mohon maaf banyak. Mohon maaf ya Ibu Dri. Tadi saya sempat menyampaikan penutupan, bahwasanya saya sebagai moderator mohon undur diri. Dan memang kalau saya ada salah, selaku penyelenggara dan juga moderator dari teman-teman mahasiswa, mohon maaf. Dan terima kasih banyak juga tadinya kepada Pak Hidayat dan juga Ibu Dri. Mungkin Ibu Dri dan juga teman-teman diskusi pada siang hari ini boleh berdiri. Dan saya kembalikan ke MC. Baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nurwahid LC/MA selaku Wakil Ketua MPR RI dan juga kepada Ibu Dri Utari Kristina Rahmawati SHLLM selaku Ahli Hukum Tata Negara yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian nasional pada hari ini. Dan juga kami sampaikan terima kasih ke Kak Al-Mujadidi, Kak Ajo selaku moderator yang telah memandu jalannya sesi diskusi, serta tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman peserta kajian yang turut aktif selama forum berlangsung. Baik, selanjutnya akan ada absensi untuk peserta. Link presensi dibuka sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, para peserta dimohon agar segera mengisi link yang telah dikirim panitia pada kolom chat. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Meskipun melihat keadaan acara yang diselenggarakan secara online, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Saya Putri Yuni mewakili panitia yang bertugas, pamit undur diri, dan menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Menyampaikan terima kasih kepada para peserta yang telah menjadi bagian dari kajian nasional pada hari ini. Sekian dari kami, sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Mas Aco. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Kawan semua. Terima kasih Mbak Putri. Ya, Ibu. Terima kasih Mbak Utari. Terima kasih. Terima kasih Mas Dede. Aku tak akan lama kau bisa merobek hatiku. Tapi aku tahu obatnya. Manusia manusia kuat itu kita. Kan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.